Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara AMC Webinar Nurse and Technician Training Sabtu 11 Juli 2020. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu Nurse, Teknisi, dan Staff CSSD yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara webinar hari ini. Perkenalkan, nama saya Gagas Pangestu. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu acaranya webinar hari ini. Webinar akan berlangsung mulai dari pukul 9 sampai pukul 12 siang nanti. Peralatan elektronik bedah minimal invasif surgery, instrumen, dan teleskop tentunya kita harus perhatikan secara khusus bagaimana cara sterilisasi, penempatan, dan pemeliharaan. Oleh karena itu, pada hari ini kami akan menyajikan dua buah tema untuk webinar hari ini. Untuk tema pertama, yaitu reprocessing teleskop dan instrumen yang akan disampaikan oleh pembicara kita, Ibu Sati Faradiba, selaku aplikan koordinator dari PT Advanced Medicare Corpora. Kemudian, untuk tema kedua, yaitu prinsip umum pemeliharaan alat elektronik bedah minimal invasif surgery yang akan disampaikan oleh Bapak Fajar Apriyadi, selaku Head of Service PT Advanced Medicare Corpora. Sebelum penyajian materi dimulai, terlebih dahulu saya akan membacakan beberapa peraturan dan informasi yang harus diketahui oleh Bapak dan Ibu sekalian. Untuk yang pertama, peserta atau Bapak dan Ibu akan di-mute atau dalam mode mute selama sesi webinar hari ini. Kemudian, Bapak dan Ibu yang ingin bertanya dapat diisi pada kolom komentar di bawah panel kanan atau di tampilan layar monitor Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu diperkenankan untuk bertanya selama sesi penyajian materi berlangsung atau pada saat sesi tanya-jawab dibuka. Kemudian, pada saat sesi tanya-jawab dibuka, saya akan membacakan pertanyaan yang telah masuk dan saya akan tunjukkan kepada pembicara kita. Kemudian, untuk berlangsungnya acara webinar kali ini, pertama, akan dibuka dengan presentasi pembicara pertama, kemudian dilanjutkan untuk pembicara kedua, kemudian dilanjutkan dengan sesi kuis, di mana dalam sesi kuis ini akan ada 8 buah pertanyaan dengan jawaban pilihan ganda. Di saat pertanyaan pertama, akan diberikan waktu 30 detik untuk mengisi pilihan ganda yang Bapak-Ibu pilih. Kemudian setelah sesi kuis, akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, di mana pertanyaan yang sudah masuk akan saya bacakan dan saya tunjukkan kepada pembicara kita. Setelah sesi tanya jawab, kemudian ada pengumuman pemenang hadiah. Untuk pengumuman pemenang hadiah, saya akan menampilkan 6 nama pemenang yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah dari kami. Kemudian, untuk sertifikat akan diberikan bagi peserta yang telah mengisi form feedback di mana saat acara webinar hari ini selesai. Kemudian form feedback akan muncul ketika aplikasi GoToWebinar tertutup. Kemudian sertifikat akan dikirimkan melalui email berbentuk PDF e-sertifikat. Kemudian untuk peserta diharapkan tidak meminimize aplikasi GoToWebinar atau membuka aplikasi lain. Karena jika Bapak dan Ibu meminimize, statusnya nanti akan non-attentive. Terima kasih. Kita lanjut untuk penyampaian materi pertama dengan tema reprocessing instrumen dan teleskop yang akan disampaikan oleh Ibu Sati Faradiba sebagai selaku aplikan koordinator di PT Advanced Medicare Corpora. Untuk Ibu Sati Faradiba, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Mas Gagas, terima kasih untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Nurse, staff CSSD, serta staff teknis. Terima kasih karena telah bergabung di webinar ini. Saya Santi Faradiba, selaku Application Coordinator di PT Advanced Medicare Corpora, akan menjelaskan mengenai reprocessing teleskop dan instrumen. Kita mulai ya. Jadi pokok bahasan yang akan saya bahas pada hari ini adalah mengenai teleskop, terus klasifikasi alat kesehatan berdasarkan klasifikasi Spalding, siklus reprocessing untuk teleskop dan instrumen, serta tips handling yang baik untuk tentunya untuk teleskop dan instrumen juga.
di sini kita mulai pada teleskop. Teleskop ini kita bagi menjadi tiga, seperti yang Bapak Ibu ketahui, ada teleskop rigid, semi rigid, dan flexible endoskop. Sebagaimana dokter, sangat penting sekali dengan teleskop ini, karena sebagai mata dokter, pada saat kita melakukan tindakan dengan menggunakan teknik minimal invasive surgery. Teleskop ini terdiri dari lensa ataupun kamera kecil karena perkembangan teknologi. Dimulai dari teleskop rigid teleskop. Rigid teleskop. Nah, ini rigid teleskop. Rigid teleskop ini terdiri dari lensa batang. Di sini ada dua gambar. Ada traditional optical system, ini biasanya pada teleskop biasa, dan ini ada Hopkins dengan sistem rod lens system. Apa rod lens system? Pada kamera teleskop Castor sudah menggunakan rod lens system ini. Jadi yang dimaksud dengan rod lens system adalah Hopkins ini, di mana lensa batang lebih tebal sehingga ruang udara lebih kecil, berbeda dengan teleskop biasa yang memungkinkan menghasilkan kualitas gambar lebih baik. Ini yang menjadi keunggulan teleskop dari Castor. Terus saya lanjutkan ke teleskop semi rigid. Semi rigid ini dia sama dibalut dengan metal, bahan metal. Yang membedakan adalah semi rigid ini terdiri dari serat-serat fiber yang dijadikan satu dan ditunjukkan pada garis merah ini, terus dideflektikan melalui prisma menuju objek. Saya lanjutkan ke flexible endoskop. Flexible endoskop hampir sama, persis dengan semi-rigid teleskop karena terdiri dari fiber-fiber yang membedakannya dia fleksibel karena dibungkus dengan bahan plastik sehingga memungkinkan flexible fiberscope ini untuk bermanuver mengikuti lumen. Nah, perkembangan teknologi ada fleksibel dengan menggunakan teknologi video di mana menggunakan kamera kecil pada end of the tip pada fleksibel ini. Jadi kameranya ada di ujung fleksibel. Dari tiga tipe teleskop ini tentunya mempunyai sistem reprocessing atau siklus reprocessing yang berbeda, cara penanganannya berbeda. Nanti akan saya jelaskan pada slide saya selanjutnya. Oke, nah ini teleskop dan instrumen. Jadi di sini saya akan menjelaskan, jadi judulnya kan reprocessing teleskop dan instrumen. Proses reprocessing teleskop dan instrumen ini hampir sama, tetapi untuk penanganannya tentu berbeda dan tidak pula bisa digabungkan di dalam satu tray seperti ini. Jadi karena proses reprocessingnya sama, terus kita menggabungkan menjadi satu tray seperti ini. Slide selanjutnya. Nah, tadi reprocessing itu kan pada instrumen dan teleskop hampir sama. Yang membedakannya, di sini yang membedakannya adalah berdasarkan risiko penggunaannya. Di sini saya menggunakan klasifikasi Spalding. Klasifikasi Spalding ini adalah klasifikasi yang membedakan proses dekontaminasi peralatan kesehatan berdasarkan risiko penggunaannya. Apa saja klasifikasinya? Ada peralatan kritikal, peralatan semi kritikal, dan peralatan non kritikal. Peralatan kritikal ini yaitu pasti Bapak Ibu nurse sudah mengetahui atau teman-teman staff CSSD juga sudah mengetahui. Peralatan kritikal ini adalah peralatan-peralatan yang steril atau yang menyentuh sistem vaskuler. Di mana peralatan tersebut harus dalam kondisi steril juga. Sedangkan peralatan semi kritikal itu adalah peralatan yang menyentuh mukosa atau kulit yang terbuka. Biasanya kita lakukan proses dekontaminasinya sampai dengan DTT, minimal dengan DTT. Terus peralatan non kritikal. Peralatan non kritikal ini adalah peralatan yang menyentuh kulit saja dan bisa dilakukan pembersihan dengan desinfeksi biasa.
Nah, di sini ada tabel yang menjelaskan klasifikasi Spalding tadi. Di sini saya tambahkan ada alat disposable, tentunya dengan single use dan sekali pakai dibuang. Terus dilanjut dengan non-critical. Non-critical ini ada contohnya seperti tourniquet, stetoskop, atau mungkin netral electrode atau yang dikenal dengan plate. Nah, prosesnya dengan pembersihan cukup karena cuma berhubungan langsung dengan kulit. Mungkin ada apa namanya perlakuan berbeda dengan kondisi pasien yang berbeda. Lalu dikeringkan dan disimpan. Untuk alat-alat semi kritikal, ini contohnya misalnya video laringoskop atau alat-alat yang kita gunakan pada poli THT, instrumen pada poli THT atau teleskop yang digunakan di poli THT untuk diagnostik telinga ataupun hidung. Nah, prosesnya bisa kita lakukan pembersihan dan kita lakukan DTT. Atau mungkin kalau memang mau lebih maksimal ya sterilisasi. Tapi dengan DTT saja itu sudah cukup. Ini untuk alat-alat semi kritikal. Terus dilanjut untuk alat-alat surgical atau alat-alat bedah. Alat bedah ini biasanya digunakan di kamar operasi, misalnya alat steril yang butuh steril itu alat-alat yang berhubungan sama artroskopi, urologi, laparoskopi, itu dia biasanya butuh prinsip steril. Jadi alat tersebut harus melewati proses nanti cleaning, disinfeksi sampai dengan sterilisasi, lalu nanti penyimpanan. Oke, saya lanjutkan ke proses reprocessing. Tadi saya sudah menjelaskan sampai mana dan berdasarkan penggunaan alat itu proses reprocessing itu dilakukan. Proses reprocessing sendiri terdiri dari beberapa siklus. Jadi ini komprehensif dan bisa dilakukan oleh dua departemen. Departemen kamar operasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu nurse, terus juga Departemen CSSD yang dilakukan oleh staf CSSD di rumah sakit. Apa saja proses reprocessing itu? Ada proses pre-cleaning, ada cleaning, disinfeksi, terus kemudian kita lakukan inspection dan maintenance sebelum kita lakukan proses packing, sterilisasi, dan storage. Nah, pada proses reprocessing atau prosedur reprocessing tersebut terdapat ada istilah-istilah pembersihan, disinfeksi, dan sterilisasi. Di sini Bapak Ibu pasti sebagian besar sudah mengetahui apa yang dimaksud pembersihan, disinfeksi, dan sterilisasi. Pembersihan adalah menghilangkan materi asing. Jadi menghilangkan materi asing ini bisa berupa jaringan ataupun ataupun sisa-sisa darah pada saat kita melakukan tindakan atau prosedur operasi. Prosesnya bisa dengan manual dan otomatis. Terus kita lanjutkan disinfeksi. Disinfeksi itu adalah mengurangi atau menghilangkan jumlah mikroorganisme patogen, tetapi tidak termasuk golongan spora. Jadi dijelaskan di sini kalau disinfeksi itu tidak menghilangkan golongan spora. Jadi hanya beberapa mikroorganisme patogen saja. Bisa dilakukan secara manual maupun otomatis. Sedangkan sterilisasi menghilangkan semua mikroorganisme termasuk spora. Jadi dia benar-benar steril. Ini kita bisa lakukan dengan cara suhu panas ataupun suhu dingin. Suhu panas bisa menggunakan autoklaf, suhu dingin bisa menggunakan IO, terus juga dengan uap H2O, dan lain-lain. Steril dengan menggunakan bahan kimia. Nah, pada proses pembersihan dan disinfeksi nantinya akan menggunakan cairan kimia. Cairan kimianya pada proses pembersihan ini kita biasanya menggunakan enzimatik. Sedangkan disinfeksi kita menggunakan cairan desinfektan. Apa yang harus kita perhatikan untuk cairan tersebut? Pertama, gunakan bahan kimia yang disarankan. Untuk menghindari kerusakan, biasanya kita juga harus melihat rekomendasi untuk konsentrasi, waktu perendaman, dan temperatur. Konsentrasi di sini adalah pengenceran atau pada saat
apa namanya melakukan pengencaran perbandingan antara cairan kimia dan air. Jadi berapa berapa cairan berapa persen cairan kimia, berapa persen untuk airnya. Nah, itu harus benar-benar diperhatikan. Terus waktu perendaman ini biasanya berbeda-beda, ada yang 5 menit, ada yang 10 menit, dan ada yang 15 menit. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan, waktu perendaman tidak boleh melebihi dari batas yang ditentukan oleh cairan kimia tersebut. Kebanyakan nih kejadian di rumah sakit, terjadi kerusakan pada alat, pada instrumen, karena korosif itu lapor. Terus ternyata ketika kita cek di rumah sakit, ternyata alat direndam sampai 24 sampai 24 jam atau sampai dengan keesokan harinya. Atau alat itu direndam sampai dengan nanti akan digunakan kembali. Itu yang sering terjadi. Jadi alatnya rusak, korosif ataupun berubah warna. Kalau pada teleskop biasanya dia akan buram. Nah, kita mulai siklus reprosesing mulai dari pre-cleaning. Apa itu pre-cleaning? Pre-cleaning ini adalah persiapan sebelum kita melakukan pembersihan dan disinfeksi. Terus kapan dilakukannya pre-cleaning? Dilakukan itu pada saat kita selesai operasi. Jadi segera setelah kita operasi, kita lakukan tindakan pre-cleaning. Terus apa saja yang perlu kita lakukan pada proses pre-cleaning ini? Kita bisa melakukan pembersihan pada bagian eksternal, working channel, dan bagian-bagian yang sulit dijangkau seperti sudut. Working channel di sini bisa kita lakukan untuk pre-cleaning dengan bilas dengan air ya. Khusus untuk instrumen koagulasi, itu biasanya kan ada sisa darah dan jaringan yang sisa dari sisa pembakaran itu sulit untuk dibersihkan. Jadi kita gunakan cairan H2O2. Nah, di sini saya lanjutkan pre-cleaning dengan fleksibel. Berbeda dengan pre-cleaning tadi, teleskop dan instrumen, kalau untuk fleksibel, pre-cleaningnya dia biasanya menggunakan kasa. Jadi kain yang tidak berbulu itu kita biasanya menggunakan kasa. Kita swab badan skopnya, terus sampai dengan ujung distal tipnya atau ujung lensa, distal end. Lalu untuk pembersihan bagian channel, kita lakukan suction dan secara bergantian dengan air water valve. Ini biasanya pada teleskop-teleskop saluran cerna. Jadi dia channelnya cukup panjang. Terus juga dia punya beberapa valve yang harus dibersihkan karena channelnya juga cukup banyak. Jadi biasanya disiapkan chamber, terus distal end-nya dicelupkan di chamber tersebut sambil kita lakukan suction. Nah, setelah siklus pre-cleaning, kita lanjut ke cleaning dan disinfeksi. Sebelum cleaning dan disinfeksi ini, kita di sini ada leakage tester. Apa itu leakage tester? Leakage tester itu adalah tes kebocoran. Tes kebocoran ini biasanya kita lakukan pada fleksibel, khusus pada fleksibel. Jadi caranya bagaimana? Caranya sambungkan alat tes kebocoran atau pompanya pada konektor pressure pada fleksibel. Ini setiap fleksibel pasti punya adaptor untuk pemeriksaan leakage tester dan mempunyai alat leakage testernya pada setiap koper fleksibel tersebut. Jadi kita sambungkan, lalu kita pompa sampai blue area atau sampai dengan tekanan 160 mmHg. Lalu kita lakukan observasi. Observasi ini kita lakukan 3-5 menit. Jadi selama tes itu berlangsung pun kita sambil observasi itu kita lakukan manuver setir ini kita arahkan ke arah ke atas bawah atau pada fleksibel gastroenterologi atau saluran cerna itu ada kiri kanan. Jadi atas bawah kiri kanan selama 3-5 menit lalu kita observasi. Kalau misalnya dia stabil, tidak ada kebocoran, boleh dilakukan pembersihan. Dilanjutkan ke proses pembersihan selanjutnya. Kalau apa yang terjadi kalau misalnya terdeteksi kebocoran? Apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita cukup simpan fleksibel ini di protective film. Protective film itu adalah plastik yang sudah disediakan pada koper fleksibel masing-masing. Jadi tidak boleh dilakukan pembersihan lanjutan.
cukup kita simpan di proteksi film, taruh di koper, lapor PSRS atau bagian yang bersangkutan di rumah sakit untuk dilakukan servis ke kami. Tes kebocoran ini perlu dilakukan. Apa yang terjadi bila tes kebocoran itu tidak dilakukan, bisa kerusakan alat lebih parah, makin lama makin parah, dan juga terjadinya infeksi silang dari satu pasien ke pasien lain karena adanya sisa dari jaringan ataupun darah yang tidak dapat dibersihkan. Oke. Nah, sebelum proses pembersihan dan disinfeksi, terlebih dahulu kita lakukan proses deassembly, khususnya pada teleskop, pada instrumen, semuanya kita bagi menjadi bagian-bagian kecil. Kalau misalnya dia memang instrumen itu dapat dibongkar. Pada teleskop biasanya pada lightable adapter, begitu juga pada semi rigid ataupun pada fiberscope. Terus pada instrumen semi rigid tuh pada urologi biasanya ada instrumen port, terus dia ada stop cock untuk irigasi masuk dan irigasi keluar, cairan irigasi masuk dan cairan irigasi keluar. Sedangkan pada instrumen biasanya pada click line ya, kita bisa bagi menjadi tiga bagian. Ini instrumen beberapa banyak di instrumen laparoskopi. Ada handle, ada outer, dan ada insert. Nah, ini video contoh bagaimana kita melepas click line. Oke, kita buka, kita tekan bagian pengunci dari click line di handle. Dan pastikan handle dalam posisi bebas, tidak terkunci, karena nanti akan otomatis membuka ketika outer ditarik. Nah, untuk membuka insert dari outer, kita putar insert searah jarum jam, lalu kita tarik menjauhi outer. Jadi ini insert ya, yang hitam ini adalah outer seat. Nah, oke, sudah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu handle, insert, dan outer. Nah, proses pembersihan ini dapat kita lakukan dengan cara manual ataupun dengan otomatis. Jadi, yang tidak disarankan adalah menggunakan ultrasonik. Kenapa? Karena ultrasonik ini menghasilkan atau menimbulkan getaran sehingga dapat merusak teleskop ataupun instrumen kita. Nah, di sini ada tabel dari siklus pembersihan. Pembersihan, terus kita lakukan penetralan, terus disinfeksi, terus penetralan kembali. Setiap proses pembersihan dan disinfeksi pasti diselingi dengan penetralan. Apa itu penetralan? Jadi penetralan itu adalah membilas atau menghilangkan bahan kimia dengan air demineral. Di sini kami menyarankan air demineral atau air destilasi. Jadi tidak menggunakan air keran biasa ya. Kenapa? Karena air keran itu biasanya mengandung besi ataupun mikroorganisme yang tinggi. Jadi ditakutkan karena mengandung besi nanti bereaksi terhadap instrumen ataupun teleskop, menyebabkan korosif, terus udah gitu juga. Kalau mikroorganismenya tinggi, akan percuma kita melakukan desinfeksi, toh nanti pada saat kita membilas cairan kimia desinfeksinya, airnya mengandung mikroorganisme yang tinggi. Jadi kita sarankan menggunakan air destilasi atau air demineral tadi. Nah, pada proses pembersihan dan disinfeksi, ini melewati siklus yang hampir sama. Jadi, caranya dengan direndam. Terus pada proses pembersihan ini biasanya kita lakukan sikat untuk membantu mengangkat kotoran atau jaringan yang sulit dibersihkan. Biasanya kalau pada instrumen itu pada bagian jaws di sini, terus kalau pada teleskop jangan dilakukan penyikatan pada lensa, baik lensa okulernya maupun distal lensanya. Jadi cukup di dengan bahan halus ya kalau teleskop seperti kasa.
Nah, kita juga perlu bersihkan bagian channel. Tadi sebelum pembersihan kan kita sudah diassembly ya, biasanya kita buka ini valve-valve-nya, terus kita bersihkan dengan cairan enzimatik. Pada proses pembersihan yang kita gunakan adalah cairan enzimatik. Sambil kita semprotkan juga cairan enzimatik itu ke channel-channel. Setelah selesai penyikatan dan pembilasan dengan enzimatik pada bagian channel, kita lakukan penetralan dengan air demineral. Prosesnya sama, kita rendam dengan kita bilas dengan air demineral, lalu kita semprotkan channelnya dengan air demineral tersebut. Lalu langsung kita masuk ke proses desinfeksi. Desinfeksi ini kita menggunakan cairan desinfektan atau juga bisa menggunakan cairan desinfektan tingkat tinggi pada instrumen-instrumen yang akan digunakan untuk keperluan semi-kritikal tadi. Semi-kritikal karena dia bisa sampai dengan pembersihan menggunakan DTT. Lalu pada proses DTT ini kita lakukan perendaman sambil kita semprotkan channelnya dengan cairan desinfektan tadi. Lalu kita lihat berapa lama waktu perendaman sesuai dari rekomendasi dari cairan kimia yang digunakan. Setelah selesai kita bilas lagi dengan air demineral baik bagian luar maupun bagian channelnya. Bisa juga kita semprot dengan pistol air seperti ini. Nah, setelah itu kita keringkan dengan kompresor medis yang disarankan adalah pada tekanan 0,5 bar. Jadi jangan melebihi dari maksudnya kurang lebih ya, jangan terlalu besar. Ada juga tuh kompresor di rumah sakit yang kalau misalnya kita semprot tuh sampai instrumennya berpindah karena tingginya tekanan. Nah, ini adalah contoh-contoh sikat untuk pembersihan bagian channel. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan pembersihan dan disinfeksi untuk fleksibel. Berbeda tadi dengan teleskop rigid dan instrumen, fleksibel dia karena mempunyai channel yang cukup panjang, tadi menggunakan brushing, cleaning brush-nya yang juga panjang, kita lakukan dulu penyikatan pada bagian channel, kita bersihkan, kita pastikan terlihat disikat itu sudah tidak ada lagi kotoran. Lalu kita juga swab badan scope-nya sambil direndam dengan cairan enzimatik ini pada proses pembersihan ya. Terus setelah kita sikat, kita bisa sambungkan cleaning adapter. Apa itu cleaning adapter? Cleaning adapter ini adalah seperti ini bentuknya, adapter untuk antara spuit dan kita bisa secara manual ya, secara atau dengan mesin untuk membantu membersihkan bagian channel. Jadi mengisi cairan enzimatik ini kita semprot dengan spuit. Terus kita lakukan bilas dengan air, sama juga bagian luar dan bagian channelnya kita semprot dengan spuit. Terus lanjutkan ke proses desinfeksi. Proses desinfeksi ini kita lakukan dengan cairan desinfektan atau DTT. Kita rendam. Terus kita pastikan cairan desinfektannya juga sudah kita semprotkan ke bagian channel agar bagian channel pun terpapar untuk dilakukan DTT. Setelah itu kita bilas dengan air demineral. Lalu seperti halnya proses pembersihan dan desinfeksi diakhiri dengan proses pengeringan dengan kompresor untuk bagian channelnya. Kalau untuk bagian eksternalnya bisa kita swab dengan kasa kering atau dengan handuk kering. Nah, tadi proses cleaning dan disinfeksi, di mana cleaning menggunakan cairan enzimatik, disinfeksi bisa menggunakan cairan disinfektan dan DTT. Di sini kita lanjut ke proses inspection dan maintenance. Apa saja yang harus kita lihat, yang harus kita inspeksi sebelum kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Di sini ada tabel, apa kita lihat apa benar-benar bersih, benar-benar kering, atau channel share juga sudah bersih, terus ada residu atau tidak, ada kerusakan atau perubahan warna akibat tadi penggunaan bahan kimia. Nah, untuk inspeksi scope, kita lihat apakah gambar tampak buram, seperti ini, terus apakah porosnya bengkok,
Nah, ini bengkok bisa terjadi pada saat kita penggunaan. Jadi, kita pegang pada bagian distal lensanya, tidak pada lensa okulernya. Kenapa? Karena bagian lensa okuler ini cukup berat dibanding pada bagian seat. Ditambah lagi, misalnya ada leg cable yang tersambung di sini ataupun head camera yang tersambung di sini. Biasanya ini cara bagaimana kita memberikan dari operator ke asisten itu biasanya juga harus diperhatikan. Nah, ini ada goresan residu lensa okuler atau di distal. Seperti ini, bentuknya biasanya sisa jaringan yang sulit dibersihkan atau kotoran. Terus integritas serat fiber pada scope ini biasanya pada leg cable adaptor karena kelebihan intensitas cahaya. Maka daripada itu kita harus memperhatikan penggunaan leg cable dan yang sesuai dengan teleskop yang digunakan, ukuran atau size teleskop yang digunakan. Terus periksa kondisi lensa internal. Bagaimana caranya kita lihat langsung dengan mata pada eyepiece, lalu arahkan lensa pada lampu dengan posisi leg cable adaptornya di atas. Jadi nanti terlihat ada kerusakan internal atau tidak. Kalau gambarnya bagus berarti tidak ada kerusakan. Nah, untuk perawatan bisa kita gunakan perawatan biasa ya. Kita bisa gunakan alkohol 70% terus dengan cotton bud kita bersihkan bagian lensa distal lensa, bagian lensa okuler dan bagian leg cable adaptor. Terus bagaimana kalau misalnya kotoran tersebut susah untuk dibersihkan atau menemukan residu? Biasanya kita menggunakan pasta. Ini pasta khusus untuk membersihkan teleskop. Caranya sama, kita gunakan cotton bud, lalu kita bersihkan pada bagian distal lensa ataupun pada lensa okuler. Nah, di sini bagaimana inspeksi instrumen hampir sama tadi ada tentang kebersihannya, kondisinya kering atau tidak, atau ada perubahan kondisi atau tidak. Di sini juga kita bisa lihat ada perubahan warna akibat korosif atau reaksi dari bahan kimia atau pembersihan yang tidak baik juga bisa terlihat. Terus kita juga lakukan pemberian instrumen oil, terus pemeriksaan fungsionalnya masih berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, ini untuk perawatan dan inspeksi instrumen. Setelah kita lihat inspeksi tadi, kita juga perlu melakukan perawatan. Misalnya, pemberian instrumen oil digunakan agar pergerakan dari setiap instrumen ini tidak berat atau lancar. Jadi, ada yang berasa berat untuk menggerakannya atau seret istilahnya. Ini kita bisa lakukan pemberian instrumen oil di sini pada jaws forceps, terus pada suction irigasi instrumen itu pada sisi yang bergerak untuk ke depan dan ke belakang. Terus ada juga stopcock pada instrumen ataupun pada teleskop. Nah, sebelum dilakukan sterilisasi, kita lakukan assembly ulang. Jadi, perlu saya ingatkan, tadi pada saat kita melepas part-part ini, apalagi pada teleskop ya, ini kan bagian-bagian kecil, ini harus disimpan dengan baik-baiknya, sampai nanti pada saat kita akan pasang kembali, ternyata ada part ini yang hilang. Terus kita sambungkan juga click line menjadi satu kesatuan pada handle, outer, dan insert-nya. Nah, ini contoh pemasangan kembali click line. Oke, pertama kita masukkan dulu insert ke outernya. Setelah itu putar berlawanan arah jarum jam untuk mengunci. Lalu kita pastikan sudah terkunci atau belum dengan cara menarik. Kalau sudah tidak terlepas berarti dia sudah terkunci dengan baik. Lalu kita sambungkan outer dan insert yang sudah terpasang ini kepada pada handle dengan posisi handle terbalik. Jadi kenapa diterbalik? Ini untuk memudahkan posisi handle kalau dia bebas.
tidak terkunci. Jadi dia akan otomatis menutup ketika pinset ini terpasang pada handle. Oke, seperti itu. Nah, kita setelah proses inspection dan maintenance, kita lanjutkan ke proses packing, sterilisasi, dan storage. Di sini kita gabung menjadi satu. Hal yang perlu diperhatikan sebelum kita melakukan sterilisasi terhadap teleskop maupun instrumen itu bersih, kebersihan, disinfeksinya baik atau tidak, terus posisinya kering atau enggak, kondisinya kering atau tidak. Jadi hampir semua instrumen dapat disterilkan dalam kondisi sudah dipasang. Tadi kan sudah kita lakukan assembly ulang ya. Nah, metode sterilisasi apa saja yang dapat kita lakukan? Sterilisasi ini kita bisa menggunakan metode suhu panas dengan 134 derajat. Jadi, banyak pertanyaan dari Bapak Ibu, apakah teleskop benar-benar bisa dilakukan, yakin kalau teleskop ini bisa dilakukan sterilisasi dengan autoclave? Jadi, kami menjawab kalau memang teleskop Castor sudah terdapat indikator, pada teleskopnya pun sudah tertulis kalau teleskop tersebut autoclavable. Berapa suhu yang dapat diberikan pada saat sterilisasi itu 121 sampai dengan 134 derajat. Kalau 134 derajat mungkin kurang lebih 5 menit ya. Di manual book itu 121 sampai 134 derajat dalam waktu 4 sampai 18 menit. Mungkin kalau misalnya suhunya 121, itu bisa kita maksimal waktu 18 menit tadi. Oke, tapi proses sterilisasi ini tidak dapat kita lakukan pada fleksibel, teleskop fleksibel. Terus teleskop maupun instrumen juga dapat dilakukan sterilisasi dengan gas, sterat, maupun sterilisasi dengan kimia steris. Nah, tadi sterilisasi untuk teleskop dan instrumen berbeda untuk fleksibel. Jadi fleksibel ini memang dari awal perlakuannya cukup berbeda. Kalau untuk fleksibel, dia harus dengan suhu rendah, tidak boleh lebih dari 65 derajat. Terus yang harus diperhatikan juga penggunaan pressure cap pada saat sterilisasi dengan menggunakan gas. Jadi karena dia suhu rendah, tentunya dia tidak boleh di autoclave. Sterilisasi yang dapat dilakukan pada fleksibel itu dengan gas ethylene oxide, suhunya kurang lebih 54 derajat, dengan terus sterilisasi dengan cairan kimia di bawah 65 derajat, terus sterilisasi dengan sterat itu 55 derajat. Nah, ini instrumen kita. Beberapa list dari instrumen, ini ada teleskop. Teleskop ini bisa dilakukan autoclave, bisa dengan suhu rendah, sterat, terus juga bisa dengan DTT. Kebanyakan DTT yang digunakan di sini adalah sidek 14 hari dan sidekopa. Sidek 14 hari itu isinya dialdehid. Kalau misalnya si dekopa itu glutaraldehid. Jadi Bapak Ibu bisa mencari kandungan cairan kimia yang mirip dengan si dekopa atau isinya dialdehid, terus si dekopa glutaraldehid. Karena banyak sekali merek yang ada di luar sana, jadi kami juga tidak dapat menyebutkannya satu per satu. Untuk proses penyimpanan ini ada tray, ada kontainer. Jadi teleskop disimpan pada tray-nya dengan menggunakan selongsong. Terus dapat juga kalau misalnya dijadikan satu kesatuan seperti ini, tetapi teleskop pun berbeda. Ada penyanggahnya satu sama lain, jadi tidak tumpang tindih. Nah, setelah proses sterilisasi, storage, kita masuk ke penggunaan. Penggunaan ini tentu banyak resiko kerusakan yang terjadi selama kita tindakan maupun sebelum tindakan. Jadi harus apa saja yang harus kita perhatikan untuk mencegahnya, yaitu baca manual, terus ikuti petunjuk, terus gunakan lay cable yang benar pada teleskop. Gunakan lay cable yang benar ini pada Calsource itu memiliki ukuran
apa macam-macam ukuran light cable dan macam-macam ukuran teleskop yang disesuaikan dengan satu sama lain. Terus pisahkan teleskop jangan tumpang tindih. Tadi ini yang sebelumnya saya jelaskan. Terus gunakan tray penyimpanan yang benar. Jangan misalnya tray-nya yang penting tray tapi asal gitu. Jadinya nanti tetap teleskopnya tidak safety atau instrumen yang lain satu sama lain juga tumpang tindih. Gunakan bahan kimia konsentrat yang tepat. Terus tangani juga dengan hati-hati. Nah, di sini saya menjelaskan ukuran light cable dan endoskopnya. Ukuran light cable disesuaikan dengan endoskop. Jadi ada di sini ada indikator ukurannya untuk ukuran yang besar, medium maupun yang paling kecil. Jadi di sini juga ada ukuran masing-masing light cable dan ukuran masing-masing endoskop. Jadi indikator ini terdapat pada endoskop di sisi sini, terus pada light cable ini pada konektor yang untuk menyambungkan ke bagian light cable adaptor pada teleskop. Jadi dilihat ini indikatornya sama atau tidak. Apa yang terjadi kalau misalnya menggunakan light cable yang terlalu besar ke teleskop yang ukuran diameternya kecil? Akan muncul tadi fiber optiknya terbakar karena kelebihan intensitas cahaya yang masuk ke dalam teleskop. Akibatnya paparan cahaya yang diterima pada saat kita tindakan tidak terlalu besar, tidak sama, jadi tampak buram. Itu juga karena intensitas cahaya. Nah, selanjutnya bagaimana cara memegang teleskop yang baik? Untuk teleskop yang tadi sebelumnya saya jelaskan dan saya tekankan lagi di sini, perlu dipegang di bagian okuler, jangan memegang pada distal lensa. Karena bagian okuler ini cukup berat dibanding dengan bagian distal lensa. Terus sudah gitu jangan juga membengkokkan teleskop, terus jangan sampai teleskop ini jatuh dan terbentur dan tangani dengan hati-hati. Jadi ini sangat perlu diperhatikan pada saat kita memberikan ke operator, dari operator ke asisten ataupun dari asisten ke instrumen. Jadi ini harus benar-benar dipastikan. Kalau lepas terus terjatuh, kalau teleskop ya nggak apa-apa ya, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya teleskop ya rusak, ini harganya sangat mahal sekali. Kebanyakan sih akan terjadi kerusakan akibat jatuh. Jangankan jatuh, akibat benturan aja dia bisa pecah di bagian lensanya. Apalagi di bagian internalnya juga terdiri dari lensa-lensa batang tadi. Nah, ini light cable. Saya tambahkan light cable di sini karena light cable juga perlu diperhatikan dalam penyimpanannya. Light cable ini kita gulung, tidak boleh tertekuk. Jadi kita gulung itu minimal sekali 10 cm. Itu minimal, jadi lebih aman bisa 15 atau 20 cm ke atas. Jangan pernah menarik light cable pada bagian lain, kecuali pada bagian hitam ini. Ini kan bagian yang menyambung ke unit. Sedangkan ini adalah bagian untuk menarik atau melepaskan dari unit. Jadi kita tarik pada bagian hitam ini. Terus pada fleksibel. Nah, apa saja sih yang perlu kita perhatikan pada fleksibel? Fleksibel ini perlu diperhatikan pada saat penggunaan instrumen. Baik forceps maupun injektor ataupun lain-lain. Kalau yang membuka ya, kalau yang posisinya dapat membuka menutup. Kalau misalnya apa yang harus diperhatikan ketika instrumen ini masuk dan instrumen ini keluar atau ditarik lagi untuk keluar, itu harus dalam posisi tertutup. Jadi jangan pada saat instrumen ini di dalam terus instrumen ini posisinya terbuka. Terus pastikan juga kalau posisi fleksibel ini tidak terlalu membengkok ke atas karena akan menabrak terus menimbulkan robekan pada channel. Nah, ada lagi yang harus kita perhatikan juga, biasanya pada instrumen-instrumen atau pada fleksibel endoskop yang masuk atau insersinya lewat mulut. Biasanya pada fleksibel untuk intubasi atau untuk saluran cerna biasanya, itu kita butuhkan mouthpiece. Kenapa kita butuh mouthpiece? Karena
akan resiko tergigit pasien yang mengakibatkan robek atau bocor pada bagian fleksibel endoskop ini. Nah, kalau pada urologi yang harus kita perhatikan adalah penggunaan laser, karena akan menyebabkan terbakar. Laser itu kan panas ya, jadi menyebabkan terbakarnya pada area fleksibel ini, baik bagian insert, bagian working channel, maupun bagian eksternal. Terus, penggunaan pressure cap. Penggunaan pressure cap ini harus kita perhatikan pada kapan harus dipasang dan kapan harus dilepas. Kita pasang pressure cap ini ketika kita sterilisasi dengan menggunakan gas. Nah, ini pressure cap. Ini yang disebut pressure cap, dipasangnya pada adaptornya. Terus kita juga pasang pressure cap ini pada saat sterilisasi dengan hidrogen peroksida dan juga perpindahan. Misalnya, fleksibel ini akan kita bawa ke atau kita kirim, apalagi dengan menggunakan pesawat, itu harus menggunakan pressure cap. Terus pressure cap ini juga harus kita lepas pada saat perendaman dan penggunaan. Jadi pada saat penggunaan ini kita lepas, dan apalagi untuk dan proses pembersihan itu kan perendaman juga, itu kita harus lepas. Jadi ini kita pasang pada saat proses penyimpanan saja ya, dan sterilisasi dengan gas. Ini cara memegang yang baik. Bagaimana cara memegang yang baik? Kita pegang handle dan pisahkan distal end-nya dari handle-nya. Kita fiksasi dengan menggunakan jari, tidak digabung menjadi satu atau kita genggam menjadi satu, karena resiko ini terlepas sehingga menyebabkan benturan pada tip dan merusak fleksibel. Akan lebih aman lagi misalnya kita pegang dengan dua jari, dengan dua tangan maksudnya. Dengan dua tangan, yang satu pegang handle, yang satu memegang distal end. Kalau pada instrumen yang harus kita perhatikan adalah penggunaannya, apakah penggunaannya sesuai dengan fungsinya. Jadi banyak misalnya ada komplain nih dari rumah sakit, kok guntingnya cepat tumpul ya, kita baru beli kok sudah tumpul lagi gitu. Kita sudah berapa kali nih beli gunting gitu. Kita juga harus lihat cara penggunaannya. Misalnya pada gunting tadi, apakah gunting jaring, misalnya gunting jaringan yang biasanya dengan komplainan tumpul. Jadi kita lihat apakah gunting jaringan ini digunakan untuk menggunting benang, menggunting kasa, jadi tidak sesuai dengan fungsinya. Gunting jaringan digunakan untuk menggunting jaringan. Nanti kalau digunakan untuk menggunting benang, ya tadi bisa tumpul. Terus pada instrumen bipolar untuk koagulasi, kita caranya adalah penggunaan koagulasinya dengan cara intermittent. Seperti apa intermittent? Jadi kita tidak secara continuous, tidak terus-menerus kita lakukan koagulasi sampai dengan jaringan itu misalnya terkoagulasi. Jadi kita hitung sampai, misalnya lebih amannya sih 3 detik ya, kita hitung 1, 2, 3, kita lepas, langsung, terus kita lanjutkan lagi untuk koagulasinya. Jadi instrumen bipolarnya lebih awet. Pastikan alat sudah terpasang dengan baik pada saat akan digunakan. Nah, kerusakan yang mungkin terjadi seperti ini, teleskopnya ini bisa karena cairan kimia, ini karena instrumen pada mungkin terkena sever pada saat tindakan. Ini untuk fleksibel, kerusakan yang mungkin terjadi tergigit pasien, terus juga ini karena memegang yang salah, terlalu menekuk, terus ini karena penggunaan cairan kimia yang mungkin konsentrasinya terlalu tinggi. Lalu ini penggunaan laser. Nah, di sini tadi kerusakan pada transmisi cahaya yang tadi sebelumnya saya jelaskan, karena intensitas cahaya yang berlebihan atau penggunaan light cable yang tidak sesuai dengan ukurannya. terima kasih dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu nurse, staf teknis dan staf teknisi untuk praktek di rumah sakit. Saya kembalikan ke Mas Gagas.
Baik, terima kasih untuk Ibu Santi Faradiba atas penyampaian materinya. Tentunya reprocessing instrumen dan teleskop ini sangat bermanfaat sekali menyangkut keamanan, hygiene untuk pasien yang akan ditangani menggunakan instrumen dan teleskop ini. Kemudian, sebelum ke tema kedua, saya akan mengingatkan kembali untuk Bapak dan Ibu nurse, teknisi, dan staff CSSD, jika ingin bertanya, silakan diisi pada kolom pertanyaan. Pertanyaan dapat diberikan pada saat sesi penyajian materi berlangsung atau nanti saat sesi tanya-jawab dibuka. Kemudian, untuk penyajian materi kedua dengan tema prinsip umum pemeliharaan alat elektronik bedah minimal invasif surgery yang akan disampaikan oleh Bapak Fajar Apriandi selaku Head of Service PT Advanced Medical Corpora. Untuk Bapak Fajar Apriandi, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Mas Gagas. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Fajar. Di sini saya sebagai Head of Clinical Service dari PT Advanced Medical Corpora. Dan pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dan berikut saya akan membagikan pengalaman dan sharing apa yang pengetahuan saya mengenai prinsip umum pemeliharaan alat elektronik bedah minimal invasif. Baik. Cakupan pembahasan kita pada pagi hari ini diantaranya adalah satu, kita akan bahas tentang device versus system, lalu berikutnya insufflator, light source atau sumber cahaya, suction irrigation, motor system, laser system, dan yang terakhir adalah counter atau HF unit. Oke, kita masuk langsung ke pembahasan pertama yaitu system versus device. Apa itu sistem? Sistem merupakan beberapa device dalam satu kesatuan yang memproses input menjadi output. Sementara device adalah satu unit elektromedik atau unit elektronik dari alat kesehatan tersebut. Maka bisa kita katakan bahwasannya sistem itu terdiri dari beberapa unit yang saling terintegrasi. Bisa dilihat di gambar slide Bapak-Ibu sekalian. Dari gambar ini kita bisa lihat ada monitor, CCU, camera control unit, light source, thermoflutter, insufflator, dan suction irrigation unit. Dan juga di bawahnya ada counter atau electro surgery unit. Ini merupakan satu sistem sistem endoskopi laparoskopi. Mereka satu kesatuan. Maka ketika sistem, yang seperti saya bilang sebelumnya, sistem adalah perpaduan dari beberapa device yang saling terintegrasi. Ketika terjadi satu kerusakan pada satu device tertentu, maka sistem tersebut tidak akan bisa berjalan. Ketika device tidak bisa berjalan, otomatis tindakan operasi tidak akan bisa berjalan. Seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Maka sangat penting bagi kita untuk tetap menjaga kondisi dari masing-masing alat. Kondisi dari masing-masing alat agar tetap berada di performa terbaiknya. Sehingga semua tindakan operasi dapat tetap berjalan sebagaimana mestinya. Seperti itu. Dan di sini, pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk melakukan pemeliharaan pada sistem tersebut. Di sini di slide saya tampilkan berbagai tipe sistem kamera. Nah, kita mulai dari pemilihan teleskopnya. Teleskop bisa terdiri dari teleskop rigid, semi rigid maupun faberscope. Lalu berikutnya ada kamera head, pilihan videoscope dan kamera control unit. Semua ini dibagi atau dipilah dipisahkan berdasarkan teknologi dan generasinya. Untuk yang kamera head, kita lihat di paling atas ini masih telecam atau SD, standard definition. Lalu ada tricam, dan yang paling bawah itu adalah image 1S atau yang sudah full high definition. Seperti yang kita bahas sebelumnya, ketika kita membahas suatu kamera system terdiri dari cot light source atau sumber cahayanya, ada LED cable sebagai penghantar cahaya, ada kamera head, lalu ada kamera control unit, dan juga ada monitornya. Hal paling sering terjadi pada saat penggunaan alat, problem di kamera sistem adalah loss gambar atau hilang gambar. Mostly atau paling banyak itu terjadi dikarenakan kamera head yang bermasalah. Kamera head bermasalah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya adalah satu, perhatikan diameter gulungan kabel. Hal ini seperti sederhana, tapi memang sangat berdampak.
kita lihat di slide di sebelah kiri, Bapak Ibu bisa lihat tampilan diameter gulungan kabel. Di sini termasuk yang lumayan agak luas ya, atau lebih panjang diameternya dibanding dengan sebelah kanan yang begitu kecilnya. Mengapa hal seperti ini tidak diperkenankan, yaitu gulungan kabel yang terlalu kecil? Begini Bapak Ibu, gulungan kabel yang terlalu kecil dapat menyebabkan kerusakan pada bagian dalam si kabel dari head kamera tersebut. Ya, jadi saya sarankan untuk penggulungan selalu ingat dengan diameter yang agak panjang atau agak luas ya, agak besar gulungannya seperti itu Bapak Ibu. Lalu berikutnya adalah beri tempat tersendiri untuk penyimpanan. Ini yang sering terlewat. Sepertinya wah nggak mungkin nih kalau kita lihat di slide kan maksudnya disatukan seperti ini. Nah, tapi jangan salah Bapak Ibu. Ini pernah saya temukan juga yang seperti ini. Jadi kamera head bersatu dengan instrumen-instrumen lain dan tertumpuk. Nah, nggak lama dari situ ada keluhan, mas ini gambarnya hilang atau mas ini kok ada keluhan gambarnya buram seperti ya seperti itu. Ya, salah satunya seperti itu. Jadi tolong diperhatikan penyimpanannya, selalu simpan kamera head secara tersendiri, terpisah dari yang lainnya seperti itu ya. Next, hindari benturan atau terjatuh. Ini juga sering terjadi. Tanpa kita sadari, biasanya yang paling sering terjadi itu head kamera terbentur ke tempat tidur pasien atau ke towernya sendiri seperti itu. Memang mungkin Bapak Ibu, wah kayaknya nggak mungkin, harus hati-hati, jangan salah. Ini beberapa kali terjadi dan datang keluhan ke kami dengan hal keluhan yang seperti itu. Jadi tolong diperhatikan, hindari benturan atau terjatuh, karena akan merusak komponen di dalam head kamera tersebut. Oke, lalu yang terakhir yang perlu kita perhatikan adalah perhatikan cara memegang kamera head. Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri, gulungan dipegang beserta dengan head kameranya. Lalu yang di sebelah kanan, gulungan dipegang namun head kamera tergantung. Apakah ini mungkin terjadi? Sangat mungkin. Justru hal ini terjadi tanpa disadari. Saat apa sih biasanya? Begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu selesai melakukan tindakan operasi, otomatis kan pasti ya kamera digulung. Mungkin akan dipindahkan ke CSSD atau akan dilakukan penyimpanan kembali. Nah, pada saat memindah tanganan itu, biasanya yang akan tidak disadari oleh Bapak Ibu saat mengambil tidak dengan head kameranya, tapi hanya kabelnya aja. Ketika kamera tergantung seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada pin berwarna biru. Nah, di sini adalah pusat konektor dari antara kabel dengan si head kamera ini. Ketika posisi tergantung seperti ini, otomatis beban kamera tertahan oleh kabel dan konektor di sini akan terpisah atau terlepas secara paksa. Dan hal itu yang akan berdampak pada kerusakan atau berdampak kerusakan pada head kamera tersebut seperti itu. Oke, Bapak Ibu, lalu untuk di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang light source. Nah, light source ini mesti satu kesatuan dengan kamera sistem. Berdasarkan jenis lampu yang digunakan, light source terbagi menjadi tiga, ada halogen, xenon, dan LED lamp. Ketiga lampu ini dibedakan berdasarkan dengan panjang gelombang dan lifetime dari masing-masing lampu tersebut. Halogen memiliki 50 jam, Xenon 500 jam dan LED 30.000 jam. Lalu bagaimana nih Bapak Ibu agar light source-nya tetap handal, tetap bisa dipakai dan awet pastinya? Pertama, selalu gunakan lampu original. Oke, ini penting. Mungkin di luar sana kita sering mendengar, oh mas ini bisa untuk car stores, oh ini bisa lo cocok. Oke, kita nggak cuma sekedar cocok, tapi juga harus memenuhi spesifikasi sesuai dengan yang car store standarkan. Karena banyak di luar sana lampu-lampu non-original yang kompatibel bermasalah dengan lifetime. Misalkan harusnya yang original bisa 500 jam, sementara mereka hanya 300 jam sudah habis. Sementara alat kita tetap meng-counting 500 jam. Atau ada juga terjadi kegagalan reset lifetime. Sehingga lampu indikator tidak mati ya, tidak berganti lagi, tidak nge-refresh lagi seperti itu. Selalu gunakan lampu original, itu saya tekankan sekali. Lalu berikutnya listrik yang stabil. Baik Bapak Ibu, saya akan menjelaskan sedikit teknikal. Listrik yang stabil dibutuhkan karena untuk menghidupkan satu buah lampu, kita ambil contoh lampu xenon, itu diperlukan listrik yang besar. Maka ketika listrik yang tidak stabil, akan terjadi gangguan pada saat pemanasan awal sistem lampunya itu sendiri. Maka saya sangat menyarankan gunakan stabilizer atau gunakan UPS jika memang diperlukan.
Poin berikutnya adalah segera ganti lampu ketika lifetime sudah habis. Ini juga sangat penting. Untuk light source 500 jam, LED 30.000 jam. Saya ambil contoh di, untuk LED 30.000 jam dan saya ambil contoh di lampu xenon ya. Xenon 500 jam. Ganti lampu ketika lifetime sudah habis. Untuk alat kami, indikator bahwa lifetime habis akan muncul di 450 jam. Jadi pada saat 450 jam pemakaian, lampu indikator akan menyala dan memberikan peringatan kepada user atau rekan-rekan perawat yang ada di ruang OKA. Bahwasannya lampu akan segera habis. 50 jam itu ada spare waktu untuk proses purchase atau pembelian. Namun bagaimana jika seandainya lampu lifetime sudah habis, tapi masih tetap digunakan? Saya sering temukan beberapa case gitu ya, di beberapa rumah sakit, ternyata lebih digunakan dari 500 jam. Sudah lebih dari 500 jam. Efeknya apa? Begini Bapak-Ibu, xenon itu merupakan gas perantara. Jadi xenon itu jenis salah satu jenis gas dan digunakan sebagai perantara perpindahan elektron dari lampu tersebut. Jadi sangat berguna saat proses pertama kali lampu dinyalakan. Ketika perantara atau medianya tersebut tidak ada, sementara dari sisi power supply memberikan terus tegangan yang besar, dia terus menembak, gitu kan, ter elektron tidak berpindah. Nah, di sinilah akan terjadi kerusakan di mana akan terjadi feedback atau tegangan balik. Dan ini akan merusak board power supply. Biasanya efek pertama dari lifetime sudah habis yang dipaksakan adalah power supply yang terkendala atau menjadi rusak, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sangat penting saya tekankan ketika memang sudah terjadi atau menyala lampu indikator dari lifetime habis, segera hubungi pihak kami atau Bapak Ibu bisa menghubungi dulu IPSRS yang ada di rumah sakit Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, gunakan intensitas light source seperlunya dan tidak perlu selalu 100%. Nah, ini penting dan banyak dilupakan. Penting mengapa penting? Begini Bapak Ibu. Jadi untuk penggunaan lampu atau light source ini, pada alat kami khususnya di Carstos, di head kamera kami memiliki sistem atau teknologi auto shutter. Jadi posisinya ketika intensitas lampu dikurangi menjadi 80% atau 70%, shutter kita akan otomatis menyesuaikan dan itu tidak akan mengurangi kecerahan waktu kecerahan lampu atau monitornya itu sendiri. Jadi ketika kita menggunakan begini, lampu pasti user atau operator akan meminta, "Mas, tolong di 100%." Oke. Nanti Bapak Ibu silakan dikecilin aja di 80 atau bahkan 60% itu sudah cukup karena gambar yang ada di tampilan monitor itu tidak akan berubah menjadi gelap. Dengan teknologi auto shutter ini, gambar akan tetap bisa menyala atau tetap terang cerah seperti kita menggunakan 100%. Lalu efeknya apa, Mas, jika kita terus-menerus menggunakan 100%? Efeknya adalah, satu, beban kerja lampu pasti sudah berat karena dia terus harus berada di kondisi maksimal. Mungkin oke, 1-2 hari penggunaan nggak masalah, tapi ini kan bisa mungkin 2 tahun, 3 tahun terus penggunaan seperti itu, dan itu kan menjadi masalah. Beban alat menjadi berat dan akan menimbulkan risiko kerusakan seperti itu. Lalu berikutnya adalah kenapa nih nggak boleh 100% terus gitu kan? Kenapa? Sebagaimana yang telah disampaikan Bu Santi di presentasinya yang sebelumnya, jadi akan berimpact kepada overheat atau panas yang terus-menerus akan membakar light cable atau si teleskop itu sendiri. Karena terlalu exposure panasnya terlalu berlebih dengan waktu yang lama, pasti akan merusak si light cable. Pertama dia light cable, lalu akan menjalar ke teleskop. Ketika teleskop rusak, pencahayaan atau citra di monitor akan menjadi rusak juga atau tidak maksimal. Seperti itu Bapak Ibu. So, bisa saya tekankan, gunakan cukup di 70-80%. Seperti itu Bapak ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, jika tadi kita membahas lampu atau light source dari sistem kamera, sekarang kita membahas tentang insuflator. Kita akan mempelajari bagaimana cara perawatan insuflator itu sendiri. Insuflator juga tidak kalah penting karena di satu sistem semua memiliki peranan yang penting ya. Light cable atau light source, insuflator, motor sistem semuanya memiliki peranan yang penting. Jadi tidak ada satu hal yang atau satu alat yang ini lebih penting dari yang lain, nggak ada. Insuflator ini apa sih? Bapak Ibu, kalau saya sering ke area atau di lapangan di rumah sakit, Bapak Ibu lebih kenal mungkin dengan familiar dengan istilahnya CO2 gitu kan. Mas, alat CO2-nya, padahal CO2 itu gas ya sebetulnya. Ya nggak apa-apa. Itu bahasa pemakaian sehari-hari. Jadi insuflator itu adalah alat pengatur aliran gas CO2 yang digunakan dalam prosedur laparoskopi. Dia sebagai kerannya, pengaturnya, berapa tekanannya, berapa flow-nya, seperti itu ya.
Gas dialirkan melalui masuk ke dalam ruang abdomen pasien untuk memberikan ruang kerja antara dinding abdomen dan organ intestinal. Jadi bisa saya jelaskan di sini seperti ini ya. Penggunaan insuflator atau CO2 itu digunakan untuk memberikan ruang kerja pada operator atau dokter. Jadi CO2 masuk ke dalam abdomen, dia akan mengembung dan akan ada space dari organ dengan dinding abdomen itu. Dan itulah ruang kerja user. Lalu kenapa kita menggunakan gas CO2? Gas CO2 digunakan satu, karena dia bisa diserap oleh tubuh. Dan yang kedua yang paling penting, dia bersifat sebagai isolator. Jadi dia tidak mengantar panas. Karena apa? Sangat bahaya ketika kita menggunakan gas yang dapat menghantarkan panas, sementara seperti yang kita tahu dalam prosedur laparoskopi, terdapat metode atau penggunaan cutter di dalamnya yang tentunya akan menimbulkan panas atau api. Jadi itulah alasan mengapa CO2 digunakan pada prosedur laparoskopi, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu diperhatikan pada saat kita menggunakan insuflator. Nilai tekanan dan sumber gas, caution. Perhatikan ya, nilai tekanan dan sumber gas ya, mengapa? Nilai tekanan secara garis besar, nilai tekanan di laparoskopi atau di alat insuflator itu dibagi menjadi dua sumber. Central gas, low pressure, dan atau high pressure melalui tabung langsung ke alat. Tekanan dari central gas rata-rata di rumah sakit yaitu 4-7 bar. Ya. Lalu hal apa yang perlu kita perhatikan dalam tekanan rendah ini ya, di saat kita memiliki mode low pressure, apa yang perlu kita perhatikan? Satu, tekanan berada di range angka tersebut. Jangan lebih, kalau lebih nanti dia akan terbaca sebagai high pressure mode, seperti itu. Sumber gas bersih. Nah ini penting Bapak Ibu, maksudnya gimana nih sumber gas bersih? Sumber gas bersih itu seperti saya contohkan, saya pernah dapat kasus, jadi rumah sakit menggunakan central gas, namun ketika kita ngecek keluaran dari gas tersebut, ternyata gas yang keluar kotor atau ada cairan, seperti itu, cairan lainnya, berwarna kuning gitu atau debu, seperti itu. Dan kalau memang sudah seperti itu, ada temuan seperti itu, tolong jangan dilanjutkan. Karena apa? Karena akan sangat berbahaya, selain juga ke alat, juga bisa ke pasien, Bapak Ibu. Lalu berikutnya, selalu melepas konektor dari sentral. Ngerti kan ya, konektor selang itu, tolong dilepas dari sentralnya. Mengapa? Begini. Ketika sentral atau konektor terus-menerus tersambung, otomatis alat akan terus-menerus mendapatkan tekanan. Ya. Terus-menerus mendapat tekanan walaupun alat sedang tidak digunakan. Dan ini dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap keawetan alat tersebut. Lalu yang berikutnya adalah lebih ke faktor keamanan si alat. Faktor keamanannya seperti apa nih? Ketika ada selang yang terus membentang, kan ada terjadi risiko entah dia tertendang atau tersenggol, sehingga akan menarik alat jatuh dari tawarnya, itu yang lumayan berbahaya menurut saya. Lalu yang berikutnya adalah buang sisa gas di alat saat selesai digunakan. Maksudnya gimana? Begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menggunakan alat, otomatis kan alat itu tersebut sebagai keran ya. Nah, ketika keran itu selesai digunakan, tutup sumber gas, okay. Lalu on kan alat, jadi si alat sudah tidak menerima sumber lagi, tidak menerima input. Lalu gas yang ada di sisa gas yang ada dalam alat tersebut bisa Bapak Ibu buang on kan. Jadi sampai kosong, setelah kosong baru alat dimatikan. Kenapa harus seperti itu? Begini Bapak Ibu. Pada prinsipnya CO2 itu bersifat dingin. Ya. Ketika alat selesai digunakan, misalkan OKA sudah selesai digunakan, AC sudah tidak digunakan, seperti itu ada perbedaan suhu, dan perbedaan suhu itulah ketika gas dingin dikhawatirkan akan dia terjadi pengembunan, dan pengembunan itu kan berarti ada air ya atau ada cairan. Cairan itu tertinggal di dalam unit, dalam alat. Nah, hal itu yang kita hindari. Mengapa? Karena dengan ada airnya yang mengendap dalam unit atau dalam alat tersebut dapat berisiko terhadap korosi atau karat. Ketika alat sudah berkarat akan susah untuk diperbaikinya. Lalu sumber kedua yaitu tabung gas atau high pressure mode. Sama, ini juga harus dipastikan sumber gasnya bersih. Caranya bagaimana? Kita cek output dari si gas tersebut. Beginilah, Ibu, Bapak Ibu, kan ada selang ya. Selangnya itu diarahkan ke tisu. Buka keran gasnya, cek di tisunya bersih atau tidak. Kalau memang bersih, aman. Silakan dilanjutkan, tapi ketika tidak bersih, harap hubungi pihak terkait untuk diganti gasnya, seperti itu. Jangan gunakan regulator. Bagaimana maksudnya nih? Oke.
banyak ya, saya bilang ini salah kaprah ya atau salah pemahaman. Ketika kita sudah menggunakan tabung gas, otomatis alat kita itu tersetting pada high pressure mode gitu kan. Jadi alatnya itu sudah bersiap nih, dia menerima tekanan yang tinggi. Tapi ternyata digunakan regulator, dikecilkan tuh sumbernya. Nah, akhirnya dengan mode yang high pressure, di mana alat sudah siap dengan menerima tekanan tinggi, tiba-tiba dimasukkan gas dengan tekanan yang rendah. Itu akan menimbulkan kode error, seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan ragu, jika memang nanti menggunakan tabung, langsung aja. Dari tabung langsung ke alat, dan itu tidak akan jadi masalah, seperti itu Bapak Ibu. Lalu berikutnya, perhatikan setting mode pada alat. Nah ini, pastikan alat sudah tersetting high pressure mode, ya, yang seperti saya bilang tadi ya. Ketika kita menggunakan tabung, kita menggunakan high pressure mode. Jadi harap dipastikan bahwasannya ketika ingin menggunakan tabung, kita menggunakan high pressure mode. Untuk default alat sendiri, semua alat sudah tersetting di high pressure mode, itu defaultnya. Karena rata-rata rumah sakit di kita di Indonesia ini masih menggunakan tabung langsung, hanya beberapa yang menggunakan outlet atau sentral gas. Lalu tahapan berikutnya yang perlu diperhatikan, ini masih sama, selalu kosongkan gas sisa yang ada di dalam unit. Alasannya pun sama, seperti itu. Tetap menghindari korosi. Dan yang terakhir, selalu lepas selang dari alat saat selesai penggunaan. Ini agak lebih penting karena menggunakan tabung. Mengapa? Karena ada case selang tidak dilepas, tetap membentang, dan ada orang yang lalu lalang di oka, tertendang, bukan hanya alat, tapi juga tabung gasnya jatuh di dalam oka, jatuh dari tempatnya. Dan ini sangat berbahaya. Jadi hal-hal seperti ini terlihat simple, sederhana, namun sangat penting untuk diperhatikan. Dan yang satu lagi yang nggak boleh kita apa ya nggak boleh kita lupakan ya, pengguna bakterial filter. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat bakterial filter itu seperti ini. Jika Bapak Ibu pernah melihat di rumah sakit ada kelengkapannya seperti ini. Ini harus digunakan ya Bapak Ibu pada di output alat termoplatornya. Ini steril, jadi saya sarankan sekali pakai aja. Filter memastikan bahwa gas yang masuk ke ruang abdomen pasien bebas bakteri ataupun sebaliknya, dapat mencegah masuknya bakteri dari pasien sebagai akibat adanya tekanan balik. Lalu berikutnya, dapat menurunkan risiko terjadinya infeksi silang, pasti. Lalu apa sih tekanan balik? Begini Bapak Ibu, nah, pada saat terjadi tekanan balik pasien, alarm akan membunyi. Hal ini terjadi dikarenakan tekanan gas pada abdomen pasien dari dalam perut pasien itu lebih tinggi daripada aliran gas alat, dari alat ke pasien, sehingga terjadi tekanan balik ke pasien. Hal ini apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Begini Bapak Ibu, maaf, hal ini bisa terjadi karena kan adanya kondisi yang belum rileks dari pasien. Jadi pasien belum terbius secara sempurna, dia masih gelisah, sehingga ada tekanan balik menuju alat. Jika hal ini terjadi, tolong diingatkan penata anestesinya atau dokter anestesinya untuk sorry atau maaf, ini pasiennya belum benar-benar rileks gitu ya, supaya tidak terjadi lagi tekanan balik. Namun bagaimana jika terjadi tekanan balik? Ya itulah ini pentingnya kita menggunakan bacterial filter ini adalah untuk mencegah adanya bakteri atau virus yang masuk ke dalam alat. Oke, namun bagaimana nih Mas? Oke, udah kita menggunakan filter, tapi ternyata sisa gasnya masih ada yang masuk. Oke, alat kita memang memiliki sistem blocking ya. Jadi ketika ada indikasi tekanan balik, alat kita akan memblocking si angin atau gas CO2 tersebut. Cuman jika kita tidak menggunakan bacterial filter ini, otomatis gas tersebut kan infeksius ya. Dan gimana ini terjadi ya, kalau seandainya terjadi gas masuk, gas infeksius masuk ke alat? Itu yang mungkin kita berpikir, waduh, gimana dong alat infeksius nih, bisa terjadi infeksi silang. Betul, maka daripada itu gunakan bacterial filter ini. Karena kalau alat sudah terinfeksius, kita nggak mungkin untuk mensterilisasinya, nggak mungkin kan unit elektronik kita masukkan ke dalam autoclave seperti itu. Ya, jadi selalu gunakan bacterial filter Bapak Ibu sekalian ya. Oke, ini mengenai insuflator ya atau CO2. Lalu bahasan berikutnya saya akan bahas mengenai suction irrigation unit. Suction irrigation unit sebagaimana judul alatnya atau nama alatnya, alat ini berfungsi sebagai alat penghisap dan alat irigasi. Hal yang perlu diperhatikan, nah, ini yang paling sering dilupakan, penggunaan tubing set. Ini saya ada contoh tubing set, Bapak Ibu. Mungkin kalau ada yang bingung tubing set itu apa? Ya, tubing set itu yang seperti ini ya, yang dipasang untuk nanti dipasang ke alatnya. Seperti ini.
Dan Bapak Ibu, mengapa saya bilang perhatikan penggunaan tubing set? Tubing set ini saya sangat menyarankan gunakan satu kali. Jadi memang ini steril dan untuk satu pasien seperti itu. Tapi bagaimana Mas? Saya sering ada pertanyaan ya, Mas, gimana? Kan nggak mungkin kalau cuma satu pasien, gitu kan? Ya, bagaimana ya? Karena rekomendasi kami sebagai vendor, kami juga bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar kepada customer. Kami akan tetap menjawab ini untuk satu pasien, untuk tidak reusable dan ini disposable. Bahkan ada juga yang bertanya seperti ini, Mas, ini gimana cara sterilisasinya? Apanya Bu, tubing setnya gitu kan? Wah, sekali lagi saya katakan, Bu, mohon maaf, kami nggak bisa merekomendasikan apa-apa karena ini memang kami strict ini untuk satu pasien, untuk safety pasiennya juga seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu berikutnya, proses pemasangan tubing set. Nah, proses pemasangan tubing set ini banyak yang keliru. Pemasangan tubing set dilakukan setelah alat atau unit elektroniknya menyala. Unit menyala, dia akan mengeluarkan indikator siap dipasangkan. Dia berupa alarm pidip-pidip seperti itu. Setelah bunyi alarm, baru dipasangkan tubing setnya. Di situ dia bisa menginisialisasi atau mengenalkan ini tubing set untuk apa. Banyak kejadian, tubing set dipasang ketika alat dalam kondisi mati. Dipasangkan, lalu di-on-kan. Nah, di situ akan tumbuh atau muncul kode error. Kenapa? Karena alat gagal menginisialisasi atau mengenali tubing set ini tubing set apa. So, ketika pada saat awal pemasangan harap diperhatikan hal tersebut. Karena ketika ada alarm, saya percaya betul sih Bapak Ibu sekalian yang di OKA itu sangat alergi sama alarm, pasti ketika ada alarm panik ya, pasti semua pun sama seperti itu. Jadi tolong yang ini perlu diperhatikan, ketika muncul alarm itu bukan alarm yang berbahaya. Bapak Ibu silakan di-off-kan lagi alatnya. Copot tubingnya lalu ulangi prosesnya. Sekarang kita nyalakan dulu alatnya. Setelah ada indikator alat siap baru kita pasang tubing setnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, lalu berikutnya, instalasi tubing ke botol pembuangan. Nah, ini nggak kalah penting. Bahkan beberapa di rumah sakit menggunakan botol pembuangan yang bukan bawaan dari alat. Nah, itu yang sering jadi masalah. Instalasi tubing ke botol pembuangan idealnya adalah ketika dari alat instrumen suction dari abdomen menghisap cairan, terbuangnya cairan tersebut adalah ke botol pembuangan. Namun ketika salah melakukan instalasi, bisa jadi dari cairan tersebut nggak ke botol, tapi langsung ke alat. Itu satu. Dan yang kedua, dengan penggunaan botol yang tidak sesuai bawaan dari alat kami gitu ya, kita nggak tahu standar botol yang lain seperti apa, ketika botol tersebut penuh, dipenuhi cairan, dia akan terus menghisap. Sementara kalau alat kami kan begitu botol penuh, dia akan stop menghisap ya. Ketika botol setelah penuh cairan dan dia terus menghisap, otomatis akan masuk ke dalam mesin suction yang ada di alat elektroniknya itu, di unit elektroniknya itu. Lalu bagaimana jika itu terjadi? Sangat berbahaya gitu ya, sangat berbahaya. Kenapa? Karena ada resiko infeksius pada alat. Cuma memang untungnya gitu ya, di alat kami itu selalu disediakan bacterial filter. Di setiap alat kami, di dalamnya dipasangi oleh bacterial filter seperti ini. Bentar Bapak Ibu ya, saya tunjukkan. Ya, ini ada di dalam alat suction irigasi kami. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memblok ketika ada cairan masuk dari, entah dari pasien langsung atau dari botol pembuangan masuk ke dalam alat. Filter ini akan memblok si cairan tersebut dan dia akan langsung berubah menjadi gel sehingga suction tidak akan lagi bisa menghisap. Nah, seringkali terjadi komplain Bapak Ibu dari operator, Mas, ini suctionnya sudah nggak bisa ngisap nih atau hisapannya lemah, bahkan oh ada yang nggak hisap sama sekali Mas. Oke, ini khususnya untuk Bapak Ibu teknisi ya. Bisa ketika mendapat komplain seperti itu nggak usah panik, cukup dicek aja Bapak Ibu bongkar alatnya, lihat filter ini di dalam alat apakah sudah dipenuhi cairan atau belum. Ketika memang dia sudah ada cairan, dia akan memblok. Saran saya sudah aja ganti, ini langsung diganti filternya dan saya bisa jamin alat Anda atau suction Anda bisa menghisap lagi seperti biasa seperti itu. Oke. Kalau tadi kita membahas suction irigasi, sekarang kita akan berpindah membahas tentang motor system. Secara garis besar, motor sistem itu dibagi menjadi dua motor, yaitu motor besar dan motor kecil. Motor besar biasa digunakan di objin, seperti sawalhe, rotokat, seperti itu ya. Seperti yang gambar ini. Lalu untuk yang motor kecil biasa digunakan di ENT dan artroskopi, seperti itu. Lalu perawatannya gimana? Sama aja. Besar kecil sama aja untuk motor ya. Berikut yang perlu kita perhatikan pada saat perawatan. Pertama, selalu lakukan lubrikasi atau pelumasan secara rutin setiap selesai penggunaan. Seperti ini ya, ada panas spray atau universal spray. Oh iya, Bapak Ibu, di sini saya harus tekankan, saya pernah temukan di rumah sakit,
ada yang menggunakan minyak untuk ini loh, apa, mesin jahit atau minyak singer ya. Oh itu mereka saya nggak bisa apa ya, speechless lah, Bu, tolong deh jangan digunakan lagi yang seperti itu ya, karena ya saya pikir nggak, oh ini terlalu mengada-ngada, enggak, ternyata memang betul ada, mereka pakai minyak singer gitu, minyak apa untuk mesin jahit. Dari situ oke, saya terangkan, Ibu, mohon jangan gunakan minyak seperti ini, atau pelumas lain silakan hubungi kami atau sales terkait yang sering main ke rumah sakit, Mas minta dong ada spray kan seperti itu, tolong kami dipesankan, nah itu akan ada, nanti kita bantu kok gitu ya. Lalu berikutnya, lepaskan semua bagian motor yang bisa dilepas untuk dibersihkan atau disterilisasi. Ini hampir mirip dengan bahasan Ibu Santi pada slide sebelumnya yang telah diterangkan. Tolong ketika akan dibersihkan atau disterilisasi, lepaskan semua bagian motor ini. Ibu bisa lihat Bapak Ibu di sini yang masih terpasang dan sebelah kanan sudah terbongkar. Mengapa saya bilang harus dibongkar? Mengapa harus dibongkar? Gini Bapak Ibu. Saya cerita berdasarkan pengalaman aja ya, pengalaman saya pernah menemukan kasus. Jadi ada satu rumah sakit swasta, saya nggak akan nyebutin kotanya di mana, dia ada keluhan komplain antara pisau rotokat ini dengan si outernya itu, dia tidak bisa terbuka. Mas tolong dong, ini macet, nggak bisa dibuka. Oh gitu ya, oke. Okay. Alat dibawa ke workshop kami, kami rendam dengan cairan, dengan air panas bahkan ya. Pada saat itu karena memang kondisinya urgent untuk pembukaan, dia tetap tidak bisa, akhirnya kami, saya dengan tim, mencoba dengan cara paksa, kita getok, emang agak paksa sih supaya gimana cara kita bisa keluar dulu aja, bisa terpisah dulu. Ternyata begitu kami pisahkan, yang ada adalah di dalam itu sudah ada kerak-kerak darah, mungkin jaringan juga mengering, dan itu sangat bau. Itu satu ruangan langsung bau, Bapak Ibu, ini betul sekali saya cerita. Jadi hal itu kenapa saya konfirmasi ke pihak user, ke rumah sakit, bagaimana Bu, sterilisasi apakah dilepas? Oh enggak Mas, memang setelah penggunaan, kami langsung kasih aja gitu ke CSSD, atau kami langsung lakukan sterilisasi tanpa dilepas part-partnya terlebih dahulu, sehingga ada pengeringan darah dan lain-lain. Bisa dibayangkan ketika hal ini terjadi, dipakai dari satu pasien ke pasien berikutnya, pasien berikutnya, pasien berikutnya gitu kan. Oh ini apa ya, sangat sangat riskan dan sangat miris gitu, karena objektif dari safety pasiennya itu tidak kena, seperti itu Bapak Ibu ya, dia mohon diperhatikan karena untuk kebaikan kita bersama juga. Lalu berikutnya, jangan gunakan air panas. Pada saat proses pembersihan, hindari menggunakan air panas. Gunakan aja air normal. Mengapa? Begini Bapak-Ibu, dengan menggunakan air panas akan terjadi reaksi protein, atau bahasa gampangnya mateng gitu loh. Darah atau jaringan yang tersisa di instrumen tersebut ketika siram air panas itu mateng jadinya. Jadi gunakan aja air biasa. Air biasa dengan suhu normal. Berikutnya, jangan membilas menggunakan NaCl. Ya, seperti yang kita tahu, kandungan NaCl itu apa? Garam. Sementara barang kita tuh logam ya. Ketika terlalu sering kena NaCl, maka resiko yang terjadi adalah korosif atau karat, seperti itu. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, ini yang sering terjadi, ini saya sering dapat keluhan, pastikan locking system sudah mengunci sempurna sebelum alat digunakan ke jaringan. Bapak-Ibu bisa lihat, di sini saya pakai pointer, di sebelah kiri ini kondisi atau posisi di gembok terbuka ya, gemboknya terbuka, dan ini dot hitam, ini hanya simulasi aja ya. Karena aslinya memang ada dot hitam, cuma tidak terlihat kalau saya tampilkan sini. Ini dot hitam berada di posisi gembok terbuka. Ini posisi alat siap dipasang. Kayak burnya atau mata burnya bisa dipasang. Lalu sini saya checklist betul. Jadi ketika dot hitam berada di gembok posisi terkunci, oke, okay, ini dia sudah siap digunakan. Nah, cuma permasalahannya adalah terkadang pengguna atau user lupa. Dia belum sampai benar-benar terkunci, biasanya ada bunyi klik gitu, sampai klik gitu ya, dia menggantung seperti ini. Nah, ketika posisi menggantung antara sudah terkunci atau belum, alat otomatis membaca, alatnya ini, alat kami, unit elektronik membaca seolah-olah ini sudah mengunci gitu ya, padahal di sini belum sampai klik. Nah ini sangat berbahaya, kenapa? Ketika digunakan pedal diinjak untuk memutar motornya, nanti motor dalam itu akan rontok, dalam artian apa ya, rusak, gear-gearnya rusak, sehingga yang paling sering terjadi adalah motor stuck, ada ruman atau ada suara motor tapi dia tidak muter, seperti tertahan, itu paling sering terjadi. Maka tolong pastikan pada saat menggunakan kunci itu apa, kuncian yang tadi dot hitam itu masuk dalam gambar yang ada logo gembok terkunci dan benar-benar sudah fix gitu, klik gitu ya, dia akan masuk. Jika memang sudah klik seperti itu, dia siap digunakan, Bapak Ibu, seperti itu.
Baik, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Lalu berikutnya adalah kita masuk ke laser system. Itu laser system merek Castos ini menggunakan fiber laser untuk bisa sampai ke targetnya atau batu ginjal. Jadi kita menggunakan fiber wire, dia fiber, dan dia mentransmitkan lasernya untuk ditargetkan atau ditembakkan ke batu ginjalnya. Ada tiga ukuran fiber laser yang digunakan, yaitu 230 mikrometer dengan maksimal daya 12 watt, 365 mikrometer dengan maksimal 20 watt, dan 600 mikrometer dengan maksimal daya atau energinya 20 watt. Lalu apa aja yang perlu diperhatikan nih dalam perawatannya? Pertama, selalu gunakan fiber laser original dari pabrikan yang sudah pasti, ini harus. Kedua, gunakan fiber laser sesuai standar maksimal penggunaan. Untuk fiber laser kami sendiri dengan maksimal penggunaan adalah 10 kali atau 10 pasien. Gunakan sesuai standar tersebut, jangan dilebihi. Oke, saya pernah emang beberapa kali menemukan, oh ternyata digunakan untuk pasien ke-11, 12, 13. Efeknya apa? Efeknya adalah energi yang diantarkan oleh laser sudah tidak maksimal lagi. Sehingga akan memerlukan energi lebih untuk memecah batunya, seperti itu. Lalu yang berikutnya, listrik yang stabil. Hal ini terus saya bicarakan listrik yang stabil, mengapa? Karena untuk alat-alat seperti lampu, laser, maupun HF unit atau counter, itu sangat memerlukan listrik yang stabil untuk membangkitkan energinya. Mengapa? Lalu saya sebutkan gunakan stabilizer atau UPS jika diperlukan. Oke, gini Bapak Ibu, seringkali kalau saya melakukan instalasi di kota-kota besar ya, atau kota provinsi, itu relatif aman masalah listriknya, tidak ada masalah. Cuma ketika kita harus masuk ke kota kabupaten yang mungkin 4 jam, 5 jam dari kota provinsi, itu sudah mulai ada efek-efek yang bermasalah dengan listrik. Oke, mungkin kalau untuk listrik tidak stabil, ada yang sampai drop, sampai 190, seperti itu. Itu masih wajar. Terkadang rumah sakit pun sehari bisa 3 kali mati lampu, Bapak Ibu. Oke, mungkin rumah sakit punya genset, tapi kan ada jeda waktu perpindahan dari VLN ke genset tersebut. Maka saya sangat menyarankan gunakan UPS agar aman. Sehingga satu, operasi aman, tidak terganggu. Yang kedua, alat pun aman. Investasi kita ini investasi yang mahal ya, Bapak Ibu ya. Jadi tolong, hal-hal seperti ini diperhatikan. Lalu berikutnya adalah gunakan air aquades atau air demineralize untuk sistem pendinginannya. Mengapa kita gunakan air aquades? Karena air aquades ini air yang tanpa zat pengotor, tanpa ada mineral-mineral lainnya seperti itu. Jadi gunakan air aquades untuk proses pendinginan atau cairan pendingin pada sistem laser sini. Ini sangat kami sarankan dan memang memang seperti itu, memang itu yang dipakai ya. Jangan coba-coba menggunakan air lain, misalkan air mineral lain lah, aqua atau apa yang lain, atau air keran, bahkan tolong jangan karena akan mengganggu filternya itu sendiri, akan terlalu bekerja, terlalu berat, dan akhirnya kawetan alat yang akan bermasalah seperti itu. Lalu berikutnya adalah ganti air pendingin secara berkala. Ini juga penting, paling tidak ganti air ini secara setahun, 1 tahun sekali ya Bapak Ibu ya. Tolong diganti, sehingga inilah hal-hal yang perlu diperhatikan agar apa? Agar alat-alat kita atau alat laser ini bisa berjalan maksimal dengan kondisi optimalnya dan tentu juga awet, memperpanjang masa usia pakainya. Dan ini adalah HF unit atau bahasan terakhir dari unit saya, dari unit laparoskopi. High frequency unit digunakan untuk memotong dan membekukan jaringan untuk mencegah pendarahan. Secara garis besar, HF unit ini dibagi menjadi dua metode, yaitu bipolar dan monopolar. Bipolar itu posisi positif negatifnya ada di instrumen, ya, sisi positif negatifnya atau energinya. Lalu yang monopolar, dia menggunakan patient plate, seperti itu. Menjaga kinerja alat tetap optimal, ini pun sama, gunakan aksesoris original pabrikan, lalu kedua, tetap listrik yang stabil, karena ini juga memerlukan listrik yang besar untuk membangkitkan energinya. Seperti itu ya. Lalu, bagaimana dengan rekomendasi setting? Untuk rotating bipolar atau instrumen bipolar, Carstos mengeluarkan rekomendasi setting, yaitu berupa power output in coagulation mode, untuk grasping forceps ada di 40 watt, di sisi rada 35 watt. Untuk voltage output atau di robinya, robi instrumen, di grasping forceps itu VP max 150 volt dan di sisi itu sama 150 volt. Dan di efek untuk forceps ada di 4 sampai 5, sementara di sisi 2 sampai 3. Dan untuk lama exposure-nya seperti yang Bu Santi telah jelaskan di presentasi sebelumnya, mungkin bisa 3 sampai 5. Jadi hindari untuk menginjakan pedal atau exposure yang continuous dalam waktu lama. Hal itu mengapa dihindari? Karena dengan exposure yang continuous dalam waktu yang lama, itu dapat berpotensi merusak instrumennya, keramik-keramik instrumennya seperti itu. Akan sering terjadi atau hangus atau terbakar. Seperti itu sih Bapak Ibu ya.
Baik, Bapak Ibu, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian, dan mungkin jika ada hal-hal baru yang diketahui dari apa yang saya sampaikan bisa diterapkan juga di tempat Bapak Ibu bekerja di instansi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang, dan saya kembalikan ke Mas Gagas. Terima kasih, Mas Gagas. Terima kasih untuk pembicara kita, Bapak Fajar Apriyandi, selaku Head of Service PT Advance Medicare Corpora. Oke, semoga informasi yang diberikan oleh Bapak Fajar bermanfaat. Tentunya ini terkait dengan pemeliharaan alat elektronik medik bedah minimal invasif sejari ini. Sangat penting sekali untuk memastikan alat berfungsi dengan baik untuk nanti kelangsungan operasi. Oke, selanjutnya saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari saya. Jadi di sini kita akan mengadakan kuis, di mana peraturannya nanti saya akan menampilkan pertanyaan dengan jawaban pilihan ganda, dan nanti akan diisi oleh Bapak dan Ibu pilih jawaban yang menurut Bapak dan Ibu benar. Kemudian saat pertanyaan ini akan saya tampilkan satu per satu. Jadi setiap satu pertanyaan, saya akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan dan jawabannya. Kemudian saya akan memberikan waktu selama 30 detik untuk Bapak dan Ibu memilih jawabannya. Kemudian setelah Bapak dan Ibu memilih jawabannya, kita akan tampilkan hasil pemilihan secara umum, berapa banyak Bapak dan Ibu yang memilih jawaban tersebut. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama akan saya bacakan. Setelah selesai saya bacakan, saya akan memberikan waktu untuk Bapak dan Ibu memilih jawaban yang benar. Untuk pertanyaan pertama, setelah step pre-cleaning, kemudian cleaning, kemudian disinfection, step apa lagi yang harus dilakukan berikutnya? Untuk jawabannya ada pilihan inspection dan maintenance, kemudian sterilisasi, kemudian storage, dan packaging. Silakan untuk Bapak dan Ibu memilih jawabannya dan kemudian disubmit. Saya berikan waktu 30 detik dari sekarang. Nah, baik. Waktunya sudah selesai. Kita tampilkan hasil jawaban secara umum dari Bapak dan Ibu. Nah, ini banyak dari Bapak dan Ibu, sebanyak 37% memilih inspection dan maintenance. Kemudian sama nih nilainya 37% juga untuk memilih sterilisasi. Kemudian 24% di packaging, sisanya itu untuk storage. Nah, jawabannya mana yang benar? Jawaban yang benar ini adalah inspeksi dan maintenance. Jadi selamat untuk Bapak dan Ibu yang telah memilih inspeksi dan maintenance. Kemudian kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor 2. Jadi sama, akan saya bacakan terlebih dahulu dan kemudian saya akan memberikan waktu 30 detik untuk Bapak dan Ibu memilih jawaban yang benar. Untuk pertanyaan nomor 2. Outer instrumen terkelupas dikarenakan seringnya disterilisasi menggunakan autoclave. Nah, pernyataan di atas ini benar atau salah? Silakan Bapak dan Ibu pilih jawabannya. Dimulai dari sekarang. Terima kasih untuk yang telah mengisi jawabannya. Oke, dan ini adalah hasil dari jawaban secara umum Bapak dan Ibu sekalian. Di sini semuanya untuk pernyataan salah sebanyak 57% dan pernyataan yang benar itu sebanyak
43%. Dan jawaban yang tepat adalah pernyataannya salah. Jadi outer instrumen terkelupas dikarenakan seringnya disterilisasi menggunakan autoclave itu merupakan pernyataan yang salah. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan ke pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3. Di manakah letak keuntungan memakai Hopkins Road Lens dibandingkan dengan sistem lensa lainnya? Untuk pilihannya, ada gambar lebih jernih, gambar akurat, lensa tipis, dan lensa lebih akurat. Silakan untuk Bapak dan Ibu memilih jawabannya kemudian disubmit. Baik, sudah habis waktunya. Kemudian kita akan menampilkan hasil dari jawaban Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di sini sebanyak 54% memilih jawaban gambar lebih jernih, kemudian 24% gambar akurat, kemudian 10% lensa lebih kuat, dan sisanya lensa tipis. Untuk jawaban yang tepat, itu kita di sini ada dua. Jadi gambar lebih jernih dan gambar akurat. Jadi selamat untuk yang memilih dua jawaban ini. Selanjutnya akan saya bacakan lagi pertanyaan nomor 4. Oke, pertanyaan nomor 4. Berapa lama waktu perendaman menggunakan cairan disinfektan atau kimia? Pilihannya 1 jam, 15 menit, 10 menit, atau sesuai rekomendasi pabrikan cairan tersebut. Silakan pilih jawaban Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Kemudian berikut adalah hasil dari jawaban Bapak dan Ibu. Nah, jadi di sini sebanyak 76% Bapak dan Ibu memilih sesuai rekomendasi pabrikan cairan tersebut. Tapi apakah jawabannya benar? Kita lihat, ternyata memang benar. Jawaban yang benar adalah sesuai rekomendasi pabrikan cairan tersebut. Jadi selamat untuk Bapak dan Ibu yang memilih jawaban ini. Kemudian saya akan bacakan untuk pertanyaan nomor 5. Pertanyaan nomor 5. Apa yang harus dilakukan ketika menemukan kasus alat tidak menyala? Pilihannya, telepon teknisi, cek sumber listrik di steker, cek fuse pada alat, atau ganti board supply. Silakan Bapak dan Ibu memilih jawaban yang menurut Bapak dan Ibu benar. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang telah menjawab. Kemudian saya akan menampilkan hasil dari jawaban Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini sebanyak 79% memilih cek sumber listrik di steker. Dan jawabannya benar. Selamat kepada 79% yang memilih cek sumber listrik di steker. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, berikut ini yang bukan merupakan alat elektromedis dari Karl Storz adalah
kamera sistem image 1S, USB forceps, thermoflator, atau Xenon 300. Silakan berikan jawaban Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang telah memilih. Kemudian ini adalah jawaban dari Bapak dan Ibu. Di sini paling banyak sebanyak 36% memilih grasping forceps. Dan jawabannya adalah benar. Untuk pertanyaan ini jawabannya adalah grasping forceps. Selamat untuk Bapak dan Ibu yang telah memilih grasping dan forceps. Kemudian saya akan membacakan pertanyaan berikutnya. Baik, untuk pertanyaan nomor 7, pertanyaannya adalah berapa lama lifetime dari Xenon Lamp? Pilihannya adalah 500 jam, 300 jam, 30 ribu jam, atau 50 jam. Silakan Bapak dan Ibu dipilih jawabannya. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang telah memberikan jawabannya. Kita lihat hasilnya. Di sini sebanyak 52% Bapak dan Ibu memilih lifetime selama 500 jam. Selamat untuk yang memilih 500 jam di sini. Jawabannya tepat sekali. Kemudian kita lanjut untuk pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, berapa tekanan gas maksimum yang dapat diterima oleh unit insuflator Karlsdorf? Pilihannya 7 bar, 700 bar, 70 bar, atau 0,7 bar. Silakan Bapak dan Ibu pilih jawaban yang benar. Oke, terima kasih. Kemudian di sini ada jawaban dari Bapak dan Ibu. Sebanyak 61% memilih 7 bar, tetapi jawaban yang tepat di sini adalah 70 bar. Oke, itu semua adalah pertanyaan kuis pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang telah mengisi jawabannya. Kemudian nanti stay tune untuk pengumuman hadiahnya setelah sesi tanya-jawab dilakukan. Berikutnya, kami buka untuk sesi tanya-jawab. Nah, di sini saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk di kolom pertanyaan dan akan saya bacakan dan tunjukkan kepada pembicara kita. Oke, langsung saja untuk pertanyaan pertama. Baik, akan saya bacakan. Oke. Di sini untuk pertanyaan pertama datang dari Bapak Ali Akbar. Bapak Ali Akbar bertanya, cairan enzimatik yang direkomendasikan oleh Karlsdorf atau dari PT Advanced Medicare Corporation kira-kira apa? Pertanyaan ini akan saya tunjukkan kepada Ibu Santi Faradiba. Silakan Ibu Santi Faradiba. Oke, terima kasih Mas Fajar, terima kasih Bapak Ali Akbar untuk pertanyaannya.
Saya akan coba menjawab. Untuk enzimatik yang direkomendasikan oleh KASTORS, itu biasanya tidak ada patokan untuk golongan enzimatik, tapi biasanya lebih ke cairan DTT atau desinfektannya. Enzimatik biasanya menggunakan cairan kalau dari GNG itu sidezim atau lain-lainnya, Medivators juga punya. Nah, kalau untuk enzimatik sendiri, saya ulangi lagi, tidak ada batasan untuk golongan enzimatik tertentu. Yang perlu diperhatikan, konsentrasi untuk pengencerannya, terus juga untuk lamanya melakukan pendaman terhadap enzimatik itu. Jadi paparan waktu kita melakukan proses pembersihan tersebut. Terima kasih. Pertanyaan Bapak Ali Akbar, saya kembalikan ke Mas Gagas. Oke, terima kasih atas jawaban dari Tante Paradiba. Semoga jawabannya sangat diterima oleh Bapak Ali Akbar. Kemudian untuk tanya berikutnya, datang dari Bapak Rian Rafudin Rusli. Bapak Rian bertanya, apakah ada alat bantu untuk melakukan inspeksi saat melihat lubang endoskop yang kecil? Seperti itu. Mungkin pertanyaan ini akan saya tujukan kepada Ibu Santi kembali. Silakan Ibu Santi untuk menjawab. Oke, di sini rancu ya pertanyaannya. Ini bagian teleskop yang kecil itu lubang seperti apa? Karena kalau channel kan memang dia agak sedikit masuk ke dalam dan juga jauh. Itu biasanya kita tidak melihat lubangnya, tapi kita hanya lakukan pembersihan dengan cleaning brush. Kalau untuk alatnya sendiri sih kita tidak ada, dan juga kalau kita melakukan training ke rumah sakit, kita hanya minta staf dari kamar operasi ataupun CSSD untuk memastikan kalau alat itu sudah tidak ada jaringan, sisa jaringan ataupun darah, itu saja. Karena nanti selanjutnya akan dibantu oleh cairan enzimatik maupun cairan DTT, bahkan sampai nanti proses sterilisasi. Terima kasih. Mungkin jawabannya bisa menjawab untuk Bapak siapa tadi, Mas Gagas? Untuk Bapak Rian. Oh iya, terima kasih untuk Bapak Rian. Mohon maaf, Bapak. Kemudian, di sini datang kembali pertanyaan dari... Sebentar. Oke. Apakah ada... ada pertanyaan dari Bapak mohon maaf di sini kembali dari pertanyaan dari Bapak Rian Rafudin Rusli, kenapa gas yang digunakan gas CO2? Apakah bisa menggunakan gas yang lain? Ini pertanyaan saya tunjukkan mungkin ke Bapak Fajar Apriandi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rian atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus. Jadi kenapa kita menggunakan CO2? Seperti yang saya sudah jelaskan di slide tadi, CO2 itu dia bisa terserap tubuh, dia terabsorb oleh tubuh. Lalu berikutnya dia yang paling penting adalah gas yang memiliki sifat isolator atau tidak menghantar panas. Oke, jadi kalau seandainya ditanya apakah ada informasi untuk gas lain yang digunakan, sampai saat ini secara ilmiah saya belum pernah mendengar untuk penggunaan gas lain. Pun misalkan, ada nih N2O, mungkin dia bersifat isolator juga, cuma menurut saya itu terlalu dingin untuk pasien, nanti akan berbahaya untuk pasien, bisa terjadi hipotermi. Jadi untuk sampai saat ini yang saya tahu dan berdasarkan riset dan referensi yang pernah saya baca pun semua laparoskopi masih menggunakan CO2, belum ada penggunaan gas lainnya seperti itu. Semoga menjawab Bapak Rian. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Fajar untuk jawabannya. Kemudian pertanyaan kembali dari Ibu Alia Rahmi. Ibu Alia Rahmi bertanya untuk sterilisasi dengan ITO ada plus atau minus derajat, maksudnya deviasinya ya, atau bagaimana Mbak Santi? Mungkin saya, oke, terima kasih Ibu Alia. Ini tadi untuk metode sterilisasi fleksibel ya, tertera pada slide saya. Jadi untuk sterilisasi untuk fleksibel menggunakan gas ethylene oxide itu dengan suhu 54 derajat, dan benar itu adalah
apa namanya plus minusnya itu adalah nilai dari deviasinya kurang lebih 2 derajat. Terima kasih pertanyaan Ibu Alia, semoga dapat menjawab. Terima kasih Ibu Santi Faradiba. Kemudian saya akan membacakan pertanyaan berikutnya. Dari Bapak Madevi Kamil. Bapak Madevi Kamil bertanya, bagaimana mengontrol tekanan yang masuk ke isolator jika menggunakan regulator? Oke, silakan untuk dijawab Bapak Fajar Apriandi. Oke, baik. Terima kasih Pak Mahdevi. Untuk alat kami sendiri sebetulnya ketika kita menggunakan tabung gas langsung, apa saya tadi bilang jangan menggunakan regulator, karena kan alat kita sudah siap menerima tekanan gas yang tinggi. Nah, untuk tekanan maksimal sendiri yang bisa diterima oleh alat kita itu sebesar 70 bar. Nah, sementara untuk dari dari tabung tersendiri, dari tabung range-nya mungkin di sekitar 60 sampai 68 bar. Jadi masih aman untuk menggunakan gas tabung langsung menuju alat seperti itu. Lalu bagaimana mengontrolnya? Memang tidak bisa terkontrol karena memang tidak menggunakan regulator, tapi pabrikan telah menjamin bahwasanya alat akan aman ketika menggunakan tabung direct langsung menuju alat seperti itu, Bapak Pak Mahdevi ya. Semoga menjawab. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Fajar atas penjelasannya. Kemudian kembali saya bacakan pertanyaan dari Bapak Dedi Suyitno. Pertanyaannya adalah, letak bakteria filter pada insuflator posisi di sebelah mana ya? Atau perlukah proses penggantian bakteria filter? Kalau perlu, berapa lama? Terima kasih. Silakan dijawab Bapak Fajar Aprianti. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dengan Bapak siapa tadi? Mas Gagas, maaf. Pak Sui, Pak Bapak Dedi, baik. Pak, ini untuk termoplator filternya seperti ini, dipasang di tempat apa ya? Saya bilang mulutnya atau outlet dari unit insuflator saat di outlet untuk keluar gasnya CO2. Jadi ada di alat, bukan di dalam alat ya, tapi di luar di outlet ketika mulut gas outlet tempat keluar gas CO2 tersebut yang akan menuju selang, tempat kita masang selang biasanya. Jadi alat pasang dengan bakterial filter, baru selang menuju troker, seperti itu. Lalu jika ditanya berapa kali penggunaan penggantiannya, seperti yang saya sebutkan tadi saat saya presentasi, bakterial filter ini adalah bakterial filter steril, yang otomatis berarti hanya untuk sekali pakai satu pasien, seperti itu Bapak. Terima kasih, semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Dedi tadi ya, sorry. Pak Dedi Sidno ya, baik, makasih. Terima kasih Bapak Fajar Apriandi atas penjelasannya. Kemudian saya bacakan kembali untuk pertanyaan dari Bapak Sutono. Bagaimana cara pensterilan alat setelah dipakai untuk pasien infeksius? Pertanyaan ini akan saya tunjukkan kepada Ibu Santi Fradiba. Oke, untuk sterilisasi pada pasien infeksius, ini misalnya pada apa HIV atau hepatitis B. Jadi kalau dari kami sendiri, ini kalau dari kami sendiri itu tidak mempunyai standar ya. Kami semuanya kebijakan dari rumah sakit untuk dari infeksi nosokomialnya. Nah, biasanya kami menyarankan, hanya sebatas menyarankan alat ini bisa disterilisasi, bisa direndam dengan DTT, atau hanya dengan pembersihan saja. Nah, kalau misalnya alat tersebut pasien infeksius dan dapat dilakukan sterilisasi, sampai dengan proses sterilisasi, kita lakukan sterilisasi. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Gagas. Terima kasih Ibu Santi atas penjelasannya. Kemudian datang lagi pertanyaan dari Bapak Sunardi. Bapak Sunardi bertanya, untuk Mbak Santi, untuk penyimpanan teleskop rigid sudah jelas, sedangkan untuk penyimpanan fleksibel yang baik bagaimana ya Mbak? Terus untuk light cable, tidak semua produk itu ada indikator autoclavable. Nah itu bagaimana cara untuk sterilisasi light cable tersebut? Terima kasih. Oke, pertanyaannya kalau bisa satu-satu dulu Mas Gagas. Pertama yang pertama itu penyimpanan untuk fleksibel.
penyimpanan untuk fleksibel. Bentar, saya lihat dulu. Oke, sudah share screen belum ya? Oke, sebentar. Oke, saya jawab dulu. Jadi, penyimpanan itu bisa menggunakan tray. Fleksibel ya, penyimpanan ini untuk tray fleksibel dan ini tray video endoskop. Kalau ini dibutuhkan untuk sterilisasi. Kalau misalnya dia dilakukan dengan DTT pada alat-alat semi kritikal, kita bisa lakukan penyimpanan pada lemari fleksibel endoskop. Biasanya posisinya digantung supaya sekaligus mengeringkan dari sisa-sisa air yang belum terlalu kering dan tidak menyebabkan jamur pada bagian channel. Pertanyaan untuk cara menyimpan fiberscope. Terus pertanyaan selanjutnya, Mas Gagas. Untuk lead cable, bagaimana? Untuk lead cable, bagaimana cara sterilisasinya? Sedangkan di lead cable itu tidak ada indikator atau cleavable seperti teleskop. Oke, maaf sebelumnya mungkin tadi saya kurang menjelaskan mengenai lead cable. Baik, lead cable itu ada dua tipe. Pertama, lead cable yang teknologinya menggunakan fiber. Ada juga lead cable yang menggunakan liquid. Nah, lead cable yang menggunakan fiber itu bisa disterilisasi dengan suhu rendah maupun dengan autoclave. Dan juga bisa dilakukan DTT kalau memang diperlukan hanya sampai dengan batas kritikal tadi. Sedangkan pada lead cable liquid yang menggunakan teknologi liquid ini, dia biasanya tidak bisa disterilisasi dengan menggunakan autoclave. Dan biasanya di situ tertera ada di lead cable itu biasanya ada seperti kertas pada saat baru membuka ya, baru itu tidak autoclavable, itu untuk yang liquid. Nah, jadi dia sterilisasinya bisa dengan suhu rendah atau dengan DTT tadi. Pertanyaan selanjutnya, Mas Gagas. Terima kasih. Pertanyaannya dari Bapak Sunardi sudah. Oke, baik. Semoga dapat menjawab pertanyaan Bapak Sunadi dari tadi cara penyimpanan fleksibel dan cara apa yang membedakan cara sterilisasi lead cable. Saya kembalikan ke Mas Gagas. Terima kasih untuk Ibu Santi. Kemudian pertanyaan berikutnya datang juga dari Bapak Sunadi tadi untuk ditujukan untuk Ibu Santi, kemudian yang sekarang ini ditujukan untuk Bapak Fajar. Jika ada gambar berkabut di saat laparoskopi, ini pengaruh dari tekanan gas atau kebersihan gas, atau ada faktor yang lain? Terima kasih. Ada beberapa faktor, biasanya gini, karena sifat gas CO2 yang dingin, saya bilang, ketika ada berkabut, bisa jadi memang ada perbedaan suhu itu ya. Jadi menyebabkan kabut, dia terlalu dingin, maka solusinya adalah kita ada yang anti-fog, coba kita teskan anti-fog, biasanya itu langsung beres dan nggak terjadi lagi itu kabut tersebut. Jadi kalau mengenai faktornya apa, bisa jadi dari gas CO2-nya berbanding dengan suhu di ruangan seperti itu, atau memang buram, ternyata bukan kabut, buram, ternyata ada jamurnya, itu bisa untuk penanganan awal bisa menggunakan betadine dulu atau air panas yang ada di situ, kita bersihkan, takut memang ternyata ada sisa-sisa kotoran darah seperti itu. Ya, mungkin seperti itu aja sih yang selama ini biasa terjadi. Terima kasih, Pak, untuk pertanyaannya. Boleh saya tambahkan untuk di teknologi terbaru kami, di Endoflutter 50, itu ada heater yang otomatis terdapat di sana, jadi gas sudah dihangatkan terlebih dahulu, sehingga dapat mengurangi resiko berkabut pada saat penggunaan seperti itu. Jadi atau fogging ya, ya betul kabut fogging seperti itu. Jadi ya saya mungkin agak merekomendasikan untuk mulai beralih
ke alat endoflutter 50 atas dasar teknologi tersebut, sehingga akan lebih memperlancar kondisi Bapak Ibu sekalian saat melaksanakan tindakan operasi seperti itu. Terima kasih Bapak, saya kembalikan Mas Gaga, silakan. Terima kasih Bapak Fajar atas penjelasannya. Baik, itu semua pertanyaan yang dapat saya bacakan. Kemudian untuk pertanyaan yang belum saya bacakan, nanti kita akan kumpulkan, akan summary, kemudian nanti kita akan jawab melalui email. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Fajar dan Ibu Santi Faridiba. Baik. Nah, kita masuk ke sesi pengumuman pemenang. Di sesi ini, saya akan memilih 6 nama yang beruntung yang akan memenangkan hadiah. Nah, untuk pengambilan atau pencarian nama pemenang ini akan saya pilih secara acak, di mana para pemenang yang aktif dari awal sampai akhir tadi. Kemudian saya akan informasikan pemenang akan mendapatkan hadiah apa aja. Untuk pemenang ke-6 dan ke-5 itu akan mendapatkan 1 buah blender. Kemudian untuk pemenang ke-4 dan ke-3 akan mendapatkan sebuah Magicom digital. Kemudian untuk pemenang kedua dan pertama itu akan mendapatkan tensimeter digital. Baik, saya langsung saja akan mencari nama-nama yang beruntung. Nah, jadi di sini saya akan mencari secara acak 6 pemenang yang beruntung kali ini. Dimulai dari pemenang ke-6 terlebih dahulu yang akan mendapatkan 1 buah blender. Kita akan cari siapa kira-kira nama yang beruntung untuk mendapatkan blender. Kita lihat. Selamat untuk Ibu Raisa Roselini dari Rumah Sakit RSUD Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Ibu Raisa mendapatkan 1 buah blender. Kemudian kita akan pilih untuk pemenang ke-5 dengan hadiah yang sama, 1 buah blender. Kita akan mulai mencari. Selamat untuk Ibu Dian Dwi Irmawati dari Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramlan, Surabaya, mendapatkan 1 buah blender. Kemudian untuk pemenang nomor 4, mendapatkan 1 buah Magicom digital. Kira-kira siapa yang akan mendapatkan hadiah Magicom digital ini? Kita lihat. Selamat untuk Bapak Mulyadi Ketaren dari Rumah Sakit RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, mendapatkan 1 buah Magicom digital. Kemudian kita akan mencari pemenang nomor 3 dengan hadiah yang sama, Magicom digital juga. Pencarian nama akan saya mulai. Baik, kira-kira beruntung kali ini untuk pemenang ketiga, Ibu Surti Wigati. Selamat untuk Ibu Surti mendapatkan 1 buah Magicom digital. Kemudian untuk pemenang kedua mendapatkan 1 buah tensimeter digital. Jatuh kepada kira-kira apa? Selamat untuk Bapak Saepudin dari Rumah Sakit RSUD Cibabat, mendapatkan 1 buah tensimeter digital. Kemudian untuk pemenang pertama dengan hadiah yang sama, tensimeter digital, jatuh kepada, kita lihat. Wah, selamat. Sepertinya ini tadi sudah dapat, mungkin kita akan mencari nama yang baru untuk mendapatkan 1 buah tensimeter digital ini. Oke, jadi kita cari nama baru, kira-kira siapa yang beruntung? Selamat untuk Bapak Sunarno dari Rumah Sakit Gading Pluit, mendapatkan 1 buah tensimeter digital. Jadi itu tadi 6 nama beruntung yang telah mendapatkan hadiah dari acara webinar kali ini. Selanjutnya, panitia akan menghubungi para pemenang tadi.
Nah, baik, selanjutnya saya akan meng-highlight di sini, kami sangat mengapresiasi feedback atau saran dari Bapak, Ibu, nurse, teknisi, dan staff CSSD untuk memberikan penilaiannya pada acara webinar kali ini. Untuk dan juga form feedback ini merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat. Kemudian, jendela form feedback ini nanti akan muncul ketika saat acara sesi webinar ini selesai dan aplikasi GoToWebinar tertutup. Kemudian, untuk sertifikatnya, sertifikat akan diberikan untuk peserta yang telah mengisikan form feedback tersebut. Kemudian, sertifikat akan diberikan melalui email yang telah didaftarkan oleh Bapak dan Ibu nurse, teknisi, dan staff CSSD. Sertifikat ini akan dikirimkan berupa PDF e-sertifikat. Oke, akhir kata di penghujung acara ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu nurse, teknisi, dan staff CSSD yang telah menyempatkan untuk hadir di acara webinar kali ini. Saya ucapkan juga terima kasih untuk para pembicara yang telah menyampaikan informasi dan materinya. Semoga materi yang diberikan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu nurse, teknisi, dan staff CSSD. Kemudian, terima kasih juga untuk para panitia penyelenggara yang telah bekerja sama hingga terjadinya acara webinar kali ini. Baik, akhir kata, saya Gaga, saya Pangestu, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.